Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, hari ini dah masuk malam kedua. Jadi kita ada dua slide. Jadi lebih kurang kita ada 370 slide malam ni. Tapi malam ni macam semalam kita nak belajar database dan publisher. Sikit ulangan lah yang semalam. Semalam tu memang kena explore lah. Kita dah belajar Web of Science, kemudian kita dah cover Scopus, Simago, Era dan MySite Malaysia. Kemudian kita dah cover SignDirect, Amara, Springer, Taylor, InDesign, Sage and Wiley. Jadi itu menjadi bekalan kita lah untuk mendapatkan jurnal sebanyak mungkin. Bagi kita yang ada stage nak cari jurnal, so platform dia semalam. Dan juga kita nak dapat tahu kita nak hantar jurnal di mana. Jadi itu bekalan yang asas yang utama. Jadi malam ni adalah second step. Jadi step dia kat sini, saya kena ceritakan dulu tip and tricks. Maksudnya kalau kita nak pergi rumah orang, kita siasat rumah tu dulu. Okay? Sebab tu kita kena belajar 60 tips. Lepas kita dah belajar apa kehendak publisher, kemudian kita belajar dan kenal jenis-jenis artikel. Okay, kita belajar jenis artikel, ada 6 semuanya. Cuma saya tambah satu extra, namanya book review. Jadi you boleh juga tulis artikel namanya book review. Selain daripada proceeding. So proceeding saya tak cover lah. Proceeding biasanya kertas seminar. Okay, nanti besok kita cover bagaimana nak memindah daripada thesis ataupun research grant menjadikan beberapa artikel. Jadi kat sini saya tulis 100 lah. Sebenarnya 100 lebih. Okay, dan kemudian saya akan tunjuk sikit beberapa menulis abstrak, menulis satu perenggan ataupun ayat demi ayat dalam penulisan artikel. Okay. Jadi malam ni kita cover 60 tips and tricks dan 6 jenis artikel. Okay. Memang banyak tapi kena belajar. Dan kalau tanya saya, kena belajar. Jadi kita semalam dah kuat dah. Hari ni jadi bertambah kuat. Okay. Kita start . Okay. 60 tips. Saya rasa saya ada tambah 2 sebenarnya. Sebelum ni tahun ni saya ada tambah mula-mula 50, jadi 55, jadi 58. Jadi baru tambah tu you all, saya jadi tambah 2 lagi. Okay, ni yang basic. Sebab semalam kita dah cover, dah mudah banyak dah kita. Okay. Nombor 1, hantar artikel perlu tahu nama jurnal dulu. Boleh menggunakan platform database. Jadi kita semalam ada yang tanya kan, kalau nak hantar jurnal macam mana? Cari jurnal dulu yang sesuai, baru kita hasilkan artikel ataupun hasilkan artikel. Dulu lepas tu baru cari jurnal. Jadi saya advise yang sebaiknya kita cari jurnal dulu. Namun dalam cari jurnal tu, at least kita buatlah roadmap, separuh muka surat ke satu muka surat, dapatkan idea. Baru kita lebih tahu ke mana direction kita untuk carikan, nak cari database. Contoh semalam kalau you masih ingat, saya ada sebut kalau nak cari jurnal ni, kita kena ada tajuk dan juga abstract. Sebab kita nak guna manuscript matcher, kita nak guna journal finder dekat SignDirect, kita nak guna suggested journal dekat Springer, kita nak gunakan apa lagi? Wiley journal finder. Jadi yang tu yang diterangkan di sini lah, journal finder. Jadi minta maaf ada typo sikit kat sini. Jadi pun kita dah bincang dekat top publishers malam, SignDirect, Taylor, Francis, Emeralds, InDesign, Springer, Sage, Wiley. Jadi kita nombor satu ni kita dah kuat lah. Kalau orang lain, tip nombor satu ni mungkin ada yang tak tahu. Jadi kita dah strong dekat nombor satu ni. Okay, kita pergi tip nombor dua. Tip nombor dua adalah menyiasat dan membuat analisis ringkas. Maksudnya, the way like kita take note ataupun buat analisis ringkas dalam proses pembuatan keputusan untuk memilih jurnal dari aspek peluang dan potensi. Semalam kita dah belajar sikit. Perasan tak? Semalam kita lepas guna matcher tu atau finder tu dapat kenal mana satu jurnal impact factor tinggi, mana satu jurnal peratus accepted rate dia, jurnal ni berapa first response dia, berapa lama untuk jurnal ni terbit, jurnal ni kalau nak open access berapa bayaran dia. Itu analisis tu. Jadi tambahan kat sini, dari segi peluang dan potensi, saya tambah semalam saya tak sebut adalah volume. Contoh di sini, jurnal ada dua pilihan jurnal. Jurnal A adalah terbit 2 kali setahun, iaitu bulan 6 dan bulan 12. Okey, satu isu dia hanya boleh menerbitkan secara maksimum dia 20.
Okey, tadi kalau dua isu, dia dapat 40 artikel setahun. Itu jurnal A. Kita pergi jurnal B, jurnal kedua. Jurnal kedua adalah terbit sebulan sekali. Okey, dan setiap bulan dia terbit 20 paper. Jadi kalau 20 kali 12 jadi berapa? Jadi ada 140 lebih kurang. Betul tak? 20 kali 12. Berapa? Jadi banyak. Jadi pilihan dia banyak. Kan? Jadi berbanding tadi 40. So kita ada 20 paper yang kali dengan 12. Saya ni kadang-kadang dah sampai malam-malam ni congak pun dah tak pernah kuat dah. Kalau saya kira kat sini 20 kali dengan 12, 240. Jadi mana kita nak pilih? Nak hantar jurnal peluang yang ada 40 ke nak hantar kat 240? Jadi nombor satu, lihatlah volume dan issues number. Satu isu tu ada berapa banyak artikel yang akan terbit dalam satu keluaran. So kita compare which one much better. Okay, nombor dua, banyak kuantiti artikel terbit dalam satu isu. Sama macam tadi saya terangkan lah. Jadi ada beradik ni. Volume dengan kuantiti. Jadi jelas kat sini eh. So semalam kita dah explore dah. Ambil ilmu tu jangan lupa. Lepas tu hari ni saya tambah, carilah jurnal yang banyak volume dia dan satu isu tu atau satu keluaran tu banyak terbit artikel. Jadi peluang banyak. Macam tadi, comparison, satu jurnal A ada 40 artikel setahun, satu lagi ada 240 artikel setahun. Jadi you pilih yang mana. Kan? Okay, kemudian memilih jurnal yang right fit dan relevant dengan artikel. Semalam saya ada sebut. Okay, penting kita sekarang ni dia nak meshkan jurnal. Just semalam dia meshkan jurnal. Macam mana dia meshkan jurnal? Dengan letak tajuk dan juga abstract. Lepas tu dia find kan. You masuk dia tajuk jurnal, kemudian dia masukkan abstract, kemudian kita tahu jurnal mana. Sebab tu saya suka mengajar macam geng-geng macam you all ni. Semalam kita dah tapau dah database dengan publisher. Jadi hari ni nak belajar tips senang. Tapi kalau cuba bayangkan tadi saya nak bagi tips nombor satu pun dia termenung je lagi. Bagi tip nombor dua pun tak nampak lagi. Tip nombor tiga ni apa dia yang fit relevant? Sebab kita dah cover database malam. Okay. Nombor tiga ni memilih jurnal yang right fit, maksudnya yang kena. Apa yang kena? Contoh, cadangan tajuk artikel ada keyword yang sama dengan nama jurnal. Okay. Kita punya judul artikel, satu perkataan kita kena sama dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Okey, setiap jurnal ni akan ada nama. For sure, jurnal mesti ada nama jurnal kan? Okey, setiap kat website dia akan senaraikan scope. Selain daripada nama jurnal tu, apa lagi bidang-bidang yang di-cover dalam jurnal ini? Jadi kita kena pastikan tajuk kita sama dengan nama of jurnal ataupun scope of jurnal. Kenapa? Jurnal ni ada audit dia. Okey, ada berapa kali dalam setahun? 2 atau 3 kali dalam setahun. So dia akan dimonitor dan audit. Antara yang dimonitor adalah adakah publisher ini menerbitkan artikel bertepatan dengan jurnal dan skopnya. Sekiranya publisher menerbitkan artikel yang tidak match dengan nama dan scope of jurnal, jurnal itu boleh ditarik balik dia punya scopus. Discontinue dia panggil. Jadi kita tak nak jurnal kita discontinue. Pagi awal pagi subuh tadi ada kawan saya daripada luar beritahu yang jurnal dia discontinue. Sedih dia discontinue. Dan dia pun tahulah lepas kita dah bincang dah, saya dah beritahu dengan dia dah. Jurnal kau ni kalau kau tak jaga discontinue nanti. Jadi betul lah discontinue dah jurnal tu. Okay, banyak jurnal-jurnal. Kita pun dah bincang semalam kan. Saya dah tunjukkan jurnal-jurnal discontinue. Kalau nak tengok Scopus, pergi je website Scopus tu. Muka surat depan tu dekat bawah belah kiri ada tulis discontinue list. Klik kat situ, you dapat semua senarai discontinue list. Nombor 4, pilihlah jurnal yang quality dan berbenefits. So semalam ni kalau tahu nombor 4 semalam, ingat tak semalam? Yang pertama relevance. Yalah macam nama jurnal tadi, relevant. Impact factor, macam semalam kan, bila kita cari jurnal tu, guna journal finder, so the result dia bagi impact factor. Lagi tinggi impact factor, maksudnya lagi bagus. Ataupun site score. Ni cerita dia impact factor atau site score lagi tinggi, lagi bagus. Worst ranking. Jadi ranking semalam. Semalam kan ada ranking dalam bidang 10/400. 10/200. Contoh macam kan. Accepted rate. Of course lah kita nak buat decision making, nak buat pilihan. Kena cari accepted rate yang tak adalah terlalu rendah sangat. Contoh 1%. Susah. 100 orang hantar, cuma seorang je lepas. Okay, first decision average. Sama dia dihitung dari segi week atau day, ada yang pakai months. Time to publication. Artikel tu dah accept tapi nak tunggu accept ke publish berapa lama pula. Okay.
Kemudian adalah open access. Open access ni sangat sinonim dengan ringgit. Maksudnya kalau you pilih open access, maksudnya bersedialah untuk bayar RM. Eh? Okay. Kita pergi nombor 5. Ada satu peluang, nama dia special issue. Ha, ni kena cerita lama sikit. Special issue ni kena hati-hati eh. So sekarang ni orang buat macam business lah. Buat macam marketing. So bila buat special issue, contohlah conference buat special issue, dia akan menarik audien untuk pelajar-pelajar. Biasanya pelajar-pelajar postgrad dan pusyarah lah. Pelajar-pelajar postgrad dan pusyarah untuk hantar pergi conference tu sebab dia kata ada special issue. Okay. Sebelum saya nak fahamkan yang conference tu, saya nak jelas kat sini. Special issue ni kena special. Apa maksud dia? Contoh journal kan, ada nama journal tadi, kita dah belajar. Kemudian ada scope of journal. Okay, dah ada scope-scope dia. Jadi, dalam scope dia tu tak ada terlalu spesifik. Okay, sekarang ni kita kata pandemic COVID-19. Jadi, dia nak buat special issue on COVID-19 dalam tema journal dia. Dalam scope of journal dia. Yang itulah special. Jadi, dia tak boleh buat regular sebab tak ada dalam scope journal dia. Dia tak ada dalam scope tu secara spesifik. Jadi, dia buat special issue. Jadi, bila special issue tu, dia topik dia lagi kecil. So, mungkin kalau orang hantar dekat regular tu dalam setahun, orang hantar 1,000, special issue tu tak ramai yang akan hantar. Sebab topik tu lagi ramai yang tak buat. Contohlah paper tu adalah, contohlah nama journal tu industrial engineering. So, ada macam-macam. So, sekarang ni nak kata special issue dia COVID-19 in automotive industries. Lagilah tak banyak orang yang nak hantar topik tu. Jadi, kebetulan kita memang tengah cover COVID-19 dalam automotif. Yang tu pilihan dan betul-betul peluang. Jangan you pergi mana-mana conference dia kata special issue. Jadi kita pun hantar banyak-banyak. Confirm conference tu hantar pelbagai tajuk. Simpulan A hantar tajuk lain. CB hantar tajuk lain. CC ni tajuk lain. Macam mana nak dapatkan special issue? Melainkan kalau kata special issue tadi COVID-19, jadi semua yang hantar artikel kat journal tu, dekat conference tu, adalah yang berkaitan COVID-19. Yang tu nak kena faham lah. Knowledge buat semua, bila you faham betul-betul apa maksud special issue. Dan special issue pun namanya special. Kalau macam journal tadi tu, terbit setahun, dua kali setahun. Dua kali setahun. Bila nak buat special issue, bukan tiap-tiap tahun. Mungkin 5 tahun sekali, mungkin 4 tahun sekali. Nama pun isu biasa 2 kali setahun. Tapi yang buat tadi 12 tadi tu, ada 12 isu setahun, mungkinlah dia boleh buat special isu setahun tu sekali atau 2 kali. Padanlah ratio dia. Dia setahun ada 12. Tapi buat special isu tu 1-2. Ni isu 2 kali je setahun, tapi special isu 3. Baik. Special issue lagi banyak daripada regular issue. Jadi ada benda yang tak betul. Jadi Scopus dan Web of Science buat audit, dia ada clarify bahawa ada unsur-unsur money oriented ataupun mengingkar proses atau prosedur. So journal itu akan ditarik balik Scopus ataupun Web of Science dia. Sebab tu penting eh. Secara kebetulan jodoh artikel kita match dengan special issue. Okay. Contoh, dia akan memberi ruang lebih berpotensi kerana lebih khusus. Pengkhususan skop beri potensi untuk terbit kerana submit artikel adalah sedikit kurang. Biasalah orang jarang nak match dengan special issue. Lebih konstruktif dan dari segi masa juga kerana terbitan biasanya dan special issue tu agak dia dah plan, well plan. Maksudnya yang special issue tu bila dia punya deadline. Berapa lama untuk buat review, berapa lama artikel tu nak accept dan terbit. Jadi benda tu very structured. Jadi dia punya proses very on time lah. Tu kelebihan yang masuk kat special issue. Tapi walaupun dia peluang, tapi kita kena check sama ada kita punya jodoh betul tak tergolong dalam special issue itu. Okay, nombor 6. Rujuk, download dan ikut artikel journal yang most view, download and citation. Just malam kita explore kan. Kita pergi kat satu journal tu, kita explore dekat website dia. So dekat belah kanan tu dia beritahu, inilah artikel-artikel dalam journal dia yang banyak orang view, banyak orang download, banyak orang cite. Dia bukan saja nak tunjuk tu kenapa banyak view, download dan cite. Dia nak minta kita buka. Kita nak jadikan artikel-artikel tu sebagai contoh, nak jadikan artikel-artikel tu sebagai benchmarking supaya kita dapat menghasilkan artikel-artikel. Dia nak kalau boleh semua yang hantar dekat jurnal kami akan dapat most view, akan dapat banyak download, akan banyak dapat citation. Dia nak kita jadi macam tu juga.
Jadi dia bagi contoh tu untuk kita download dan menjadi rujukan. Jadi rujuklah. Penerbit dah beri contoh terbaik untuk penulis ikut dan jadi rujukan utama. Jurnal ada standard dia sendiri. Jadi dia beritahu dah standard kita yang kita bagi contoh ni lah. Jadi kita kena ikut standard dia. Jadi gaya dan formatting yang sama adalah dituntut daripada penulis yang ingin menerbitkan artikelnya. Saya ulang balik. Jurnal adalah ada standard dia. Setiap jurnal ada standard, ada style dia. Jadi kita kena ikut gaya dia supaya dapat memenuhi format yang sama dan adalah menjadi tuntutan kepada publisher bahawa kalau penulis nak terbit dekat jurnal dia, ikutlah seperti mana yang dicadangkan dalam most view, download dan citation. Okey, kenapalah publisher ni bersungguh-sungguh nak kita ikut? Penerbit dapat banyak manfaat, antaranya dia dapat meningkatkan ranking. Macam mana nak naikkan ranking jurnal? Paling banyak orang view, paling banyak orang download, paling banyak orang citation. Sekarang ni pun jurnal, kalau nak jual kat UPSI pun UPSI akan tanya. Okey, pada tak beritahu jurnal-jurnal yang paling banyak orang download, banyak orang view, banyak orang cite. Sebab kita nak beli artikel-artikel yang popular saja. Okey, jadi dia pun tahu, alamak, nak jual dekat UPC pun tanya benda yang sama, nak jual dekat UKM pun jual dekat sama, UM pun sama. Semua orang tanya, saya nak, kita orang ada masalah dekat universiti. Kita orang tak nak langgan jurnal yang tak ada orang view, tak ada orang download dan tak ada orang cite. Jadi dalam bisnes pun sangat penting, dalam ranking pun sangat penting. Itu yang dia nak. Kita kena faham mudah ni. Urusan. Urusan nak jadikan urusan tu berjaya, apa yang kita nak bertepatan dengan apa yang dia nak. Kita nak artikel kita publisher terbitkan, kita kena tahu apa publisher nak. Tu yang kita kena faham lah. Jadi kita dapatlah orang kata persamaan muncul understanding tu kedua-dua pihak. Kita nak artikel kita dapat terbit, dia pun nak pastikan kalau you nak terbit tolong kami sama. Ini yang keperluan kami. Kami nak artikel-artikel kami yang tajuk-tajuk yang hantar kat kami dapat banyak view, banyak download dan banyak site. Jadi sama-samalah kena faham ya. Jadi kita kena faham nombor 6, kehendak publisher dia nak apa. Nombor 7, perhatikan teknik outline dan presentation. Kadang-kadang bila kita tengok, bila kita menyiasat jurnal ni, kita kena observation teknik outline dia, presentation. Kenapa teknik? Tengoklah teknik macam mana. Oh, dia very structured ke? Very santai ke? Okay, tengok outline. Oh, penuh outline ni. Kalau nak hantar kat sini mesti lengkap. Intro, LR, method, analysis, discussion, conclusion. Dia tak boleh simple-simple. Outline dia mesti 6 je. Tak 6, 5. 5, 6, 7, 8, 9. Jurnal ni sampai lah. Ada 2 outline je. Ada intro, ada conclusion. Cukup. Oh, lagi sampai. Jadi kat sinilah kita kena tengok outline dia. Kena tengok presentation. Oh, masa aku nak hantar jurnal ni. Paling tidak mesti ada 4 figure, mesti ada 2 table. Kalau tak ada 2 table dan 4 figure, kita tak boleh hantar jurnal ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya tengok jurnal tu, saya siasat. Bukanlah semua jurnal. Jurnal yang saya tengah perhatikan sekarang ni, saya tengok, oh, isu bulan ni semua gambar, rajah dengan table banyak. Tengok bulan sebelum tu pun sama. Tengok 2 tahun pun sama. Jadi kalau you nak hantar kat jurnal ni, you kena pastikan teknik outline dan presentation dia sampai standard dia. Di ini perkara ni yang cakap teknik outline dan presentation, dia orang tak cakap pun. Dalam outer guideline pun dia tak sebut, dalam website dia tak sebut. Jadi kita kena tangkap dan memerhati apa yang patut kita kena buat. Sebab tu saya suruh tengok. Okey, amalan kebiasaannya dari artikel yang terbaru yang telah diterbitkan. Antara benda yang you kena tengok, cuba tengok tajuk. Tajuk dia pendek ke panjang? Kalau tajuk dia pendek, maka tajuk kita pun pendek. Kalau tajuk dia banyak main tanda soal, tajuk kita pun buat tanda soal. Kalau tajuk dia tak sebut negara, contoh bla 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 in Asia, you tengok tak ada siapa pun sebut nama negara. Jadi jangan sebut nama negara. Spesifik kan, Tanjung Malik, Perak, Malaysia. Jangan buat. Sebab kita dah perhatikan 2 tahun dekat jurnal ni tak sebut macam tu. Kita faham bahawa publisher ni betul-betul nak pergi global. Kalau dia tak nak sebut negara, dia nak pergi global. Supaya artikel ini bukan dibaca oleh orang Tanjung Malik je. Bukan orang Perak je baca. Bukan orang Malaysia je baca. Dia nak baca worldwide. Itu penting. Nombor 2, tengok min max. Kita ni penulis 8 orang. Tengoklah jurnal tu. 2 tahun kita tengok. Paling banyak 4. Paling sikit 2. Jadi range dia 2 dengan 4. Jangan lebih pada range tu. You boleh hantar 2 nama, 3 nama, 4 nama. Dia tak sebut pun dalam auto guideline. Memang perkara ni tak disebut.
Jadi kita kena check kajian tu, siasatlah sikit. Ha, okay. Tengok persembahan jadual, rajah dia, formula dia. Kan kita nak belajar lepas ni. Ha, nanti depan ni kita break dalam sejam lebih kan. Kita break, kita akan sambung belajar 6 artikel. Jadi kita nak check jurnal tu nanti, boleh terima tak jurnal artikel? Ha, dia boleh terima tak paper general review? Dia boleh terima tak paper literature review? Dia boleh terima tak paper conceptual? Dia boleh terima tak paper short communication? Ada jenis-jenis lain-lain. Tengok dulu. Sama ada dia punya jurnal yang kita nak hantar ni, apa lagi kelebihan-kelebihan jenis-jenis artikel yang boleh hantar kat sini. Ha, tu sangat-sangat penting. Okey, kemudian kita kena tahu juga in term of tahun citation. Kita tengok kan, kau hantar jurnal ni masak kita. Tengok-tengok citation dia. Semua 2020, 2019, 18, 17. Kita punya citation 1980 lah, 1990 lah. Tak boleh hantar kat situ. Sebab kita tahu style jurnal ni dia nak current citation. Okay, kita tengok author citation. Malu eh. Kita punya citation tak apa-apa kita cite. Dia kena tengok cite siapa. Semua cite nama-nama besar. Okay, jadi kalau kita nak hantar jurnal tu, kena cite juga nama-nama besar. Okay, bilangan rujukan. Kita berjalanan jukan 15. Kau tengok jurnal ni. Paling minimum dia hantar rujukan dia mesti 3 muka surat. Kalau kita tak ada 3 muka surat rujukan, baik kita tak payah hantar kat jurnal ni. Ha, jadi itu tujuan dia. Nama pun tips. And dia dalam banyak-banyak tips tu mungkin ada seorang dua terlepas. Tak ada juga perfect tips saya ni. Tapi saya nak beritahu bahawa saya nak ikatkan chances you all. Nak ikatkan peluang. Tak nak kena reject. Sebab tu saya kena beritahu benda ni sangat penting. So dah pergi semalam kita dah explore database. Dah tengok publisher. So tengok. Tengoklah website tu. Pergi dekat bahagian achieve. Check dekat bahagian new, bahagian current. Yang artikel-artikel dah terbit. Macam mana isi kat dalam. Tengoklah. Buat window shopping sekarang. Kalau check Lazada dengan Shopee kemain laju lagi. Nak suruh review dekat jurnal pun tak nak. Okay, kena review satu artikel demi artikel. Ambil masa. Tu memang proses standard. Jadi tak ada siapa pun. Bila nak tulis artikel terus ambil. Apa buka komputer terus nak type. Tak boleh. Kita kena siasat dulu. Nombor 8. Perlu baca sekurang-kurangnya 2 artikel terkini. Ini paling sikit lah. Kita nak hantar kat jurnal tu, satu jurnal, satu artikel dia pun tak baca. Bacalah at least 2 artikel yang lebih nyirip atau CP-CP dengan tajuk kita supaya kita dapat tahu style penulis dia. Kenapa nak kena tengok atau kenapa nak kena baca at least 2 artikel tu? Cara penulisan yang berbentuk aktif dan pasif. Apa maksud ayat aktif dan pasif? Ni besok kita akan bincang. Ayat dia pendek. Kalau cuba tanya diri you all. Kalau nak buat satu perenggang, satu perenggan, berapa line? Line 1, 2, 3, satu perenggan berapa line? Kalau orang yang main ayat aktif, kadang-kadang 2, 3 line je. Perenggannya pendek, 2, 3 line dah perenggan. Kita ni kalau tak 10 line, tak jadi satu perenggan. Ayat kita aktif, aktif tu cakap sebut prap titik, prap titik, prap titik. Kita O-E-O-E, koma, O-E-O-E, koma, O-E-O-E, koma. Itu pasif. Memusing, 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 itu pasif. Jadi kita kena tengok jurnal yang kita nak hantar tu pakai aktif ke pakai pasif. Kalau dia pakai aktif, kita gang. Kalau dia pakai pasif, alamak, kena cari jurnal lain lah. Aku tak boleh buat ayat macam ni. Itu semua pun, walaupun saya kata benda tu nampak macam kecil-kecil, particular. Kena check. Kan nak nampakkan peluang. Chances yang tinggi kat situ. Okay, pemilihan perkataan, cara penerangan, justifikasi. English. So English kita style macam mana? UK ke US ke? Semua benda tu kena tengok. Okay. Kalau tidak, you pun hantar kat proofread. Oh, saya nak hantar proofread bahasa Melayu. Tak bagi apa-apa information pun. Tolong ambil saya punya bahasa Melayu. Berapa ringgit kena bayar, bayar duit, pergi kat dia. Eh, ruginya. You kena siasat dulu. Eh, yang saya nak hantar jurnal ni, dia guna English UK tau. Ha, nah, saya dah print out dah author guideline dia. Ha, ni contoh-contoh ada 5-6 contoh jurnal yang kat situ, bagi dekat proofread. Bau, betul. Ini you lepaskan proofread macam tu je. Anas suruh copy, buat proofread. Dia orang pun senyum je lah. Dan dia orang pun susah hati. Kami nak refer kat yang mana satu. Ha, sebab tu penting tahu nama jurnal. Kita pergi ke WhatsApp dengan jurnal. Saya nak hantar jurnal sekian-sekian. Ini dia punya address. Nanti boleh bagi email tak? Dekat email kita bagi contoh, bagi author guideline. Nanti kita pesan. Minta jasa baik eh. Kalau boleh ikut standard dia. Serupa macam dia. Barulah mudah orang nak buat proofread. Saya kalau buat proofread pun saya senyum. Senang saya dah tahu dah nak ikut style macam mana. Ha, kita ni paling banyak orang buat proofread, bagi soft copy, lepas tu backing duit. Lepas tu duk tanya hari-hari, bila nak siap, bila nak siap. Ha, jadi teknik kita pun dah tak betul dah.
Cara dan teknik penulisan seperenggan. Ha, jadi kena tengok macam mana tulis seperenggan kita ni orang Malaysia. Sikit-sikit report. Side, 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 side. Mana ayat kritikal dia, mana ayat synthesize dia, mana ayat conclusion dia. Oh, makam tinggilah jenis. Kau tengok, perenggan pertama pun dah kritik dah. Kita satu kritik pun tak ada. Janganlah hantar jenis tu. Ha, tengok jenis ni. Ha, jenis sampai je. Ada masa perenggan tu side. Ada perenggan tu kadang-kadang okey kita boleh buat synthesize. Ada yang kita buat conclusion. Match lah aku punya penulisan ni. English UK pun English UK sama. Okey aku punya citation pun okey dia tak adalah rigid sangat 5 tahun kini. Jumlah reference pun match. Aku punya jadual ada 3. Jurnal pun tak nak banyak sangat jadual. Kena cari jodoh. Ha, tu sangat penting. Sebab tu saya cover semalam 3 jam. Saya tak campur dengan benda lain. So kita faham betul database dengan artikel tu. Okey, nombor 9, rujuk, download dan ikut garis panduan. Dalam website tu, dia dah ada kat situ author guideline. Download lah author guideline tu, nanti dia akan beritahu apakah skop-skop jurnal dia, jenis-jenis artikel yang boleh diterima, gaya dan formatting dia, format pakai Times New Roman ke apa semua dia beritahu, minimum dan maksimum jumlah perkataan, so ada tak isu-isu etika penyelidikan, kena isi copyright semua, persembahan, font, size, color, jadual, rajah. Ada yang dijelaskan kalau letak gambar color kena bayar. So benda-benda tu semua maklumat tu ada dalam garis panduan penulis. Dekat setiap website yang kita dah pilih semalam tu. Kita pergi kat website tu. Dia akan ada dekat bahagian atas. So home, about, author, submission macam-macam lagi atas tu. Okay. Kemudian ada setengah website. Jurnal dalam website tu menyediakan FAQ. Frequent Ask Question ni perkara yang sangat penting. Dalam management sekarang ni, mana-mana organisasi yang kalau tak buat FAQ, maka kaunter dia penuh lah. Jadi nak mengurangkan masalah-masalah kaunter, masalah-masalah customer tak faham, masalah. Jadi masalah-masalah soalan-soalan lazim yang berlaku dari tahun ke tahun, masa ke semasa tu telah dipermudahkan FAQ. Mungkin ada berapa perkara yang kita nak tanya tu tak payah tanya sebab semua dah ada dalam FAQ. Jadi tengok juga FAQ. Kalau boleh print, print. Kalau nak tengok saja, tengok. Supaya lebih faham scope jurnal ni, proses jurnal ni. Ada isu tak? Jadi kita boleh faham dekat FAQ. Jadi bila dengan ada FAQ, memahami lebih lanjut proses penghantaran dan penerbitan artikel. Boleh you faham, oh, hantar jurnal ni 2 tahun. Jadi semua tu ada dekat author guideline ataupun dekat frequent ask question. Permasalahan biasa dihadapi oleh penulis. Oh, kita tengok kat situ kenapa artikel kena reject? Sebab kita tak ikut standard dia. Ha, jadi English kita tak sampai. Berapa isu yang teknikal dia perjelaskan lebih lanjut. Jadi ada beberapa isu-isu lain, beberapa perkara-perkara lain yang tidak dinyatakan dalam author guideline mungkin diperjelaskan oleh dalam FAQ. Beberapa perkara terpencil juga ada diperjelaskan. Kadang-kadang dia dua benda tau. Dalam bisnes ni, author guideline tu lebih kepada kaedah menulis. Isu-isu kecil. Isu-isu kecil tu semua letak dekat FAQ. Jadi kena ada dua-dua tu. Ha, kena ada author guideline, kena ada FAQ. Baru dapat tu. Okey. Yang ke-11. Sebab kita nak habiskan 60 ni eh. Jadi saya tak boleh laju sangat. Saya kena explain. Sebab slide saya simple je. Saya tulis macam ni je. Jadi you all kena betul-betul faham tips ni, ni bekalan. Ha, sebab tu kalau student saya kalau tanya, saya tanya dulu saja pula. Ni nak tulis artikel dah tengok 58 tip belum? Belum lagi. Kenapa tak tengok? Kan saya dah bagi tip, dah cakap, dah tulis. Nanti saya tengok. Jadi pilih hantar jurnal kat mana ni? Kenapa hantar jurnal ni? Kan saya dah bagi database dah. Kenapa main-main hantar jurnal je? Jadi kalau student-student saya tengok, seram je. Sebab saya dah beritahu dah kat mana jurnal nak cari, kat mana jurnal nak hantar. Kalau nak hantar artikel jurnal, hadam 60 tips ni. Kan? Jadi pastikan tajuk artikel. Sekejap saya nak mute ni. Takut ada yang tak ada mute tu. Okey. Okey. Sambung yang ke-11, pastikan tajuk artikel ada kata kunci yang sama dengan jurnal yang hendak dihantar. Pastikan tajuk artikel. Macam saya sebut tadi yang awal-awal tadi, pastikan tajuk artikel kita ada kunci yang sama dengan jurnal yang kita nak hantar. Okey, tajuk. Sekarang ni bincang tajuk. Kita punya apa? Tip nombor 11, 12 ni lebih pada tajuk. Jadi tajuk artikel kita kena ada kata kunci yang sama dengan nama jurnal dan juga scope of jurnal. Tu kena faham lah. Tajuk kita kena sama. Okey, kita pergi yang 12.
Tajuk artikel adalah hampir sama dengan artikel yang sudah terbit sebelum ni. Ah, ini best. Ni tips. Ni mula-mula saya nak jelaskan ke orang bersilat-silat. Ah, tak percayalah. Artikel tu dah terbit kat situ. Takkan kita nak copy tajuk yang sama. Confirm-confirm lah chief editor reject. Bukan kata you macam you. You nak kata kat isteri saya pun isteri saya percaya. Nak cerita kat mak ayah saya pun percaya. Cerita kat anak-anak saya pun percaya. Yelah, kita dah biasa daripada dulu kan. Kalau kita buat sesuatu yang sama dengan orang lain, kita tak naklah dekat-dekat dengan dia, kita lari. Takut nak hantar kat situ sebab sama. Kalau saya jual produk pun, kedai sebelah tu jual produk tu, saya duduk kelas sebelah ni kedai, saya takkan jual produk tu sebab produk dia sama dengan sebelah. Tapi kalau orang duduk jauh sana, kedai tu jual juga produk sama dengan produk sebelah ni. Jadi itu sifat normal selaku manusia. Tetapi dalam jurnal terbalik, kita memang kena hantar tajuk yang seakan-akan tajuk yang artikel yang dah publish dalam tu. Walaupun satu perkataan je yang berbeza. Contoh, you nak buat kajian, contohlah macam bidang saya kan. Critical Success Factor of Education Management in UK. Ada orang buat Critical Success Factor of Education Management in UK. Saya copy tajuk dia. Saya cuma tukar in Malaysia. Jadi nak hantar jurnal kat mana? Kena hantar dekat jurnal yang sama tajuk dekat UK tadi tu. Oh, tak beranilah. Ha, tu kesilapan besar kita. Kita kena hantar artikel kat mana yang mirip dengan mana tajuk kita. Jadi jurnal consider dia macam ni. Kita takut sebab kata ada sama. Sama simple je. Apa-apa turn in sekarang ni. Sekarang ni nak tengok bahawa kalau jurnal, kalau you hantar jurnal sama dengan UK tu, sebelum ni publisher dan jurnal tu dapat satu citation je sebab ramai orang cite kat UK tu. Tiba-tiba you publish satu artikel in Malaysia. Jadi jurnal tu dapat dua citation. Orang akan cite kat UK dan orang akan cite dekat Malaysia. Sebab dekat UK tu 2010. You punya ni 2020. Orang mesti nak cite yang baru. Jadi mesti cite UK dan cite kita pula. Dan kemudian jurnal ni kalau you perasan, bila you download yang dekat UK tu, dia akan keluar. Dia kata similar article. Recommendation article yang sama dengan tajuk yang sedang download tu. Kebetulan dia tengah download kat UK. Automatik artikel kat Malaysia tu akan keluar. Tu namanya dapat citation tangkona namanya. Itu nama dia. Semua sama. Cuba tanya dengan budak-budak muda ni. Berapa Insta kau dah tanya budak-budak muda ni kan? Budak-budak kecil pun dah tanya berapa dah Insta kau. So cuba tanya budak-budak tu macam mana kau dapat Insta tinggi? Bang, senang je pakcik nak dapat Insta tinggi senang je. Saya follow dengan siapa ada Insta banyak. Oh, jadi kalau Insta, kalau saya tak follow orang Insta kecil-kecil, semua juta-juta je saya follow. Bila saya follow dengan orang di Insta juta-juta, maka saya pun akan dapat juta-juta. Budak-budak kecil pun dah tahu dah. Jadi kita ni kalau hantar artikel yang sama dengan tajuk sifu ke tajuk guru, hantar tempat sama dengan guru tu juga. Tu tips yang saya kena explain lah. Sebab kita nak dapatkan standard. Kan saya sebut jurnal nak dapatkan standard. Okey, semua tajuk bidang-bidang ni semua kat aku. Publisher kata semua dekat dia. Jadi boleh rujuk artikel yang most cite dan download dan view. Jadi cuba ikut yang artikel dekat cite, most download dan view. Penerbit inginkan tingkatkan kepakaran. So dia kata, kau tahu dalam bidang ni dekat UK, Malaysia, Bangladesh, Singapura, Brunei, semua tak kat aku. Itu dia nak. Yang itu yang kita tak faham, kita takut. Dah lah, you tajuk dia, takkan nak hantar kat situ. Kita selalu silap. Kita silap kat situ lah. Lepas ni jangan buat macam tu. So kat mana kita jumpa, kat mana reference kita banyak, cuba tengok dekat bagian reference. Kat mana jurnal yang paling banyak you hantar, di situlah jurnal yang patut you hantar. So kat mana tajuk you similar dengan tajuk guru ataupun orang sebelumnya, di situ juga you hantar. Okay. 13. Tajuk yang menepati permintaan semasa dan menjadi kata kunci dalam pencarian artikel. You kena consider ke? Semua orang researcher dekat dunia ni, semua pelajar dekat dunia ni, apa-apa pun dia tak akan lepas untuk cari bahan, especially dekat Google. Jadi macam mana orang search kat Google tu akan temu ni artikel kita? Sebab tu tajuk you jangan pelik sangat. Sampai orang tak terfikir pun nak type dekat Google search tu. Carilah kata-kata permintaan yang senang orang cari. Jadi boleh gunakan Google Trends. Itu saya tak cover dalam kelas ni. Saya memang ada belajar Google Trends. Maksudnya dengan gunakan Google Trends, kita dapat tahu apakah perkataan-perkataan yang sedang dicari orang. Jadi kita pastikan tajuk kita ataupun letak keyword nanti
perkataan-perkataan yang satu dunia tengah guna perkataan itu. Okey. Jadi tajuk yang menempati permintaan semasa dan menjadi kata kunci dalam pencarian artikel. Masuk sini, jangan guna perkataan pelik-pelik sangatlah. Ha, cuba bayangkan kita punya tajuk ni. Ada orang ke nak search tajuk macam ni? Ha, kita kena ubah tajuk kita supaya dia friendly. Jadi publisher pun check benda yang sama. You tengok tajuk you ganas sangat. Ha, sebab tu tajuk ganas ni contoh untuk pertandingan inovasi je. Ha, saya pun pening dengan inovasi ni. Tengok yang menang semua nama pelik-pelik je. Tapi orang tak faham apa dia ni. Lalu tanya, produk kau pasal apa ni? Produk aku macam ni-macam ni. Oh, nama kau main canggih lagi tapi produk kau biasa je. Tapi itu inovasi tutup cerita lah. Tapi dekat dekat penerbitan artikel ni kita nak bukan tajuk bombastik. Tajuk yang mana simple dan kita tahu mahal dia, ramai orang akan search topik ni. Ha, tu maksud dia permintaan semasa dan menjadi kata kunci dalam pencarian artikel. Tajuk semasa mengikut trend penyedik dan pembaca. Tajuk yang kerap atau kebanyakan kata kunci dicari dalam enjin pencarian. Okay, macam saya ni memang banyak masa, saya spend masa untuk explore lah. Kalau saya ni jarang lah dapat satu hari free. Jarang dapat. Kalau dapat satu hari saya free, memang antara benda saya suka explore lah. Saja je tengok paper tahun 2021. Tengok guru-guru saya apa dia tengah buat. Take note, so buat topik macam ni, sekarang macam ni. Ha, nanti kalau student tanya nak buat tujuh PhD, saya berkata, okay, ni topik-topik baru yang you boleh explore. Ha, jadi, pengetahuan saya sentiasa ke depan. Ha, bukanlah saya kata saya pandai, tak. Sebab saya tak pandai, saya kena buat macam tu. So, saya kena study, saya kena investigate macam tu. Okay, jadi, dah lama saya akan faham. Okay? Jadi, yang ke-14, ha, ni saya kata, cara mudah. Benda boleh mudah, kita boleh buat mudah. Ni nak buat abstract, tak payah pening-pening nak buat abstract. Nak hantar kat jurnal mana dah tahu dah. Dah selongkar dah jurnal-jurnal dia. Ha, dah baca dah dua artikel at least. Sekarang ni nak tulis abstract untuk kita. Copy paste sudahlah. Carilah artikel yang sama dengan tajuk kita tu, copy dia punya abstract, masuk dekat abstract kita. Ha, tapi lepas tu kita masuklah jelah topik dia lain. Topik kita lain. Yang sama ni kita nak ikut tapak dia, rangka dia, mold dia. Tukarlah. Cuma yang ambil the purpose of the study. Kita ikut the purpose of the study. Of topik dia, kita gantilah dengan topik kita. Itu namanya replace. Itu namanya copy, paste, replace. Masalah kat sini kita nak jadi terror. Aku tak nak tengok abstract ni. Aku boleh buat sendirilah. Kan? Aku English padu, thesis semua aku boleh buat. Masalah bukan cek English. Kita nak dapat standard dia. Ha, line 1 nak tulis apa? Besok kita cover benda ni. Line 2 nak cerita apa? Line 3 nak cerita apa? Line 4 nak cerita apa? Semua kena tengok artikel-artikel yang dah terbit. Jadi abstract paling mudah buat CPR. Copy, paste, replace. Jadi standard, general, gaya, aturan dan format tu sangat penting. Eh? Kalau dekat universiti, thesis paling susah sekali adalah abstract. Turun naik meeting senat. Kalau kita nak lawan dengan senat, jawapan tak kongo lah korang. Ha, jadi, abstract memang benda yang powerful. Elok dekat thesis, elok dekat artikel. Jadi, jayah pening-pening, ikut standard dia. Okay? Jadi, benda dah mudah depan mata. Dia jadi good start and practical lah. Okay? Rujuk ikut outline format abstract yang telah ditetapkan oleh penerbit. Ha, ni contohnya, ada penerbit dah bagi contoh. Ha, gaya penulisan abstract ni disiap bagi contoh. Ini contoh abstract terbaik. Jadi dia dah bagi contoh, ikutlah. Eh? Maklumat yang berkaitan dengan format abstract ini boleh dirujuk di bahagian author guideline. Biasanya ada bahagian submission ke ataupun bahagian authors ke. Memang ada maklumat yang berkaitan dengan author guideline ni. Jadi ikutlah format format abstract dan sebagainya. Okay, setiap publisher ada format yang unik. Contoh dia di Emerald. Ha, kalau you tengok kat Emerald, macam mana abstract dia? Dia lain. Dia orang lain banyakkan satu perenggan. Tapi di Emerald macam mana? Ha, contoh di Emerald macam ni. Ha, ni lain sikit. Unik kan? Nak berkaitkan dengan poin ni. Setiap publisher ada format yang unik. Abstract dia. Yang ni. Ha, kena ikutlah. Oh, saya ada abstract sendiri. Tak boleh lah. You nak hantar dekat Emerald, kena ikutlah cara Emerald. Ha, jadi ikutlah kat sini. Ha, ni format dia. Jangan lebih daripada 250 perkataan. Tidak melebihi 100 perkataan dalam satu section. Kena ikut dia punya step. Okay, nombor 16, persembahan dan elemen tambahan kelebihan dalam abstract. Eh, persembahan, presentation dan elemen tambahan kelebihan dalam abstract. Contohnya, tiada pengenalan umum.
Ada setengah tempat tu dia tak ada introduction. Dia terus the purpose of the study, the aim of the article. This article, jadi terus specific objective. Kalau nak tulis abstract, sebab tu kena tengok. Sebab tu kena buat CPR tadi tu. Menyediakan abstract. Sekarang ni ada trend. Kalau you faham sekarang ni, kita ada abstract bergambar. Kita panggil graphical abstract. Kemudian sekarang ni kita dah ada highlight. Abstract ada, macam satu perenggan tu. Kemudian kita ada abstract, graphical abstract. Abstract bergambar pun ada. Kemudian kita ada highlight. Highlight maksudnya, contoh, COVID-19. Titik, bahaya. Titik, tidak ada vaksin. Titik, itu namanya highlight. Highlight kecil je. Jadi, dah ada macam-macam jenis ada. Abstract text, abstract graphical, abstract highlight. Tapi kalau you punya artikel tu boleh buat graphical abstract dan juga highlight, maka boleh buat. Tapi masih ada lagi banyak jurnal yang tidak ada lagi provide untuk graphical abstract dengan highlight. Okey, nombor 17. Abstract perlu hantar di semak pengisian dan bahasa. Abstract perlu hantar di semak pengisian bahasa. Saya lah, kalau pesan kat student saya kata macam inilah. Kalau you yakin you punya English boleh buat sendiri, kita pun dah check, saya pun dah check, okay English tu tak apalah, tak payah hantar proofread. Tapi kalau you ada ruang, ada sposin dua, ada duit modal sikit, at least kalau tak dapat keseluruhan artikel, pergilah proofread, at least abstract. Saya selalu pesan itu, at least dapat abstract pun jadilah. Sebab abstract ni front door, orang akan tengok mula-mula sekali, orang akan tengok abstract. Jadi abstract telah disemak oleh penyelidik yang berpengalaman ataupun biasa terbit dalam jurnal tu ataupun pernah jadi apa editor ke dan juga pernah jadi reviewer sama ada jurnal tu ataupun di tempat-tempat yang lain. Okey, tidak dapat semua full text, maksudnya keseluruhan artikel, dapat abstract pun jadilah. Sebab abstract honestly saya sendiri pun jadi editor. So kalau kami dapat abstract tu teruk sangat English dia memang reject terus. Tapi tak ada cakap artikel anda reject tak. Kita cakap bahasa sopan sangat. Kita kata artikel ni hebat, artikel ni bagus, lebih sesuai ke hantar ke jurnal lain dan jurnal kami ni kurang. Jurnal kami ni biasa-biasa dan tak sesuai. Tapi hakikatnya nak beritahu abstract kau teruk sangat. Sebab tu kita orang reject. Okey, 18. Perlu menggunakan kelebihan keywords kepada penyelidik. Kadang-kadang publisher dah beritahu dah, you boleh guna 12 keywords. Guna juga letak 3 keyword. Orang dah bagi 12 keyword tu, letak je lah 12 keyword. Lagi banyak keyword you letak, lagi tinggi orang senang cari artikel kita, orang temukan artikel kita. Jadi memaksimumkanlah jumlah kata kunci. Okey, pastikan kata kunci sama dengan nama jurnal. Tengok dia kata kunci yang banyak-banyak tu. Tengok kata kunci. Lah, kata kunci tak sama pun dengan nama jurnal. Kata kunci tak sama pun dengan scope of jurnal. Kenapa keyword kau ni lain macam? Jadi, you kena tahu. Kalau you nak tahu, tajuk kena sama dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Abstract. Dalam banyak-banyak abstract tu, ada keyword yang sama dengan nama jurnal atau scope of jurnal. Keywords. Keyword pun kena ada sama nama dengan scope of jurnal. Jadi, tiga serangkai ni memang sangat penting. Okay? Kemudian, kata kunci juga merujuk pada kekuatan isi dalam artikel dia. Pastikan pemilihan perkataan tu menggambarkan keseluruhan artikel dia juga. Okey, saya advice satu. Ni biasanya untuk orang akademik lah, pesyarah. Okey, boleh selit satu kata kunci merujuk bidang pendidikan. Mungkin topik kita buat benda ni, macam ni tajuk dia. Memang tajuk tu paling sesuai begitu. Tapi kita tahu dalam bidang kita ni, mungkin orang tengok, betul ke bidang kau ni? Tengok tajuk tak macam bidang kau pun. Jadi kita simpan satu keyword untuk masukkan dalam bidang. Contoh dalam bidang saya, lean operation. Tajuk saya tak ada lean operation pun. Dalam abstract saya pun tak ada lean operation. Tapi kalau orang tahu dalam bidang saya, apa yang saya cover ni adalah lean operation. Jadi saya letak dekat keyword saya, lean operation. Just in case kalau promotion, Fazli, kita nak bagi kenaikan pangkat ni, you bidang apa? Lean operation. Tengok dalam tajuk you tak ada lean operation pun, abstract pun tak ada lean operation. Bos, cuba bos tengok kat keyword. Kan ada lean operation? Dekat keyword ada lean operation. Automatik dia akan terima yang artikel kita, artikel tu adalah memenuhi bidang kita. Tu maksudnya tips yang bawah tu, especially untuk pesyarah, supaya you all faham bahawa keyword tu bukan tempat main-main. Okay. 19, kata kunci perlukan selari relevan kebiasaan dalam trend semasa. Ini pun sama, masih lagi kat keywords. Okay, kita tak masuk lagi kat ni. Kita baru dekat front page lagi sekarang ni. Tip ke-19 tu masih lagi dekat bahagian depan.
Nampak sangat tips ni. Daripada 60 tip ni, 19 masih lagi dekat front door. Front door tu tajuk abstract keyword. Masih lagi kat sini. Kata kunci perlukan selari relevan kebiasaannya trend semasa dalam bidang kajian. Kata kunci yang sepadan dengan topik. Kata kunci yang kerap dan banyak dicari dalam sistem pencarian enjin. Tidak menggunakan perkataan baru tu, jargon baru yang pelik-pelik sampai orang tak tersearch. Atau perkataan-perkataan yang tidak dikenali. Jadi gunalah perkataan-perkataan yang biasa digunakan. 20. Merisik Chief Editor. Apa yang dia masukkan merisik Chief Editor? Macam ni. Ada orang bila dia nak tulis artikel, dia memang smart. Dia tak payah kalut-kalut malam ni nak submit. Dia relax dulu. Dia buat satu artikel, satu muka surat je. Apa yang ada dalam satu muka surat tu, ada tajuk dia, ada abstrak, ada keywords. Lepas tu buat simple outline. Semua tu dalam satu muka surat je. Termasuk letak main reference. Main reference letak satu je. Main reference letak satu, letak outline sikit, letak abstrak. Jadi satu muka surat, email lah dengan jurnal yang kita nak hantar tu. Kita email dengan chief editor. Tanya dia, okay, saya berhajat untuk hantar jurnal di sini. Sorry, berhajat hantar artikel di jurnal ni. Sebelum saya menyiapkan artikel penuh, mohon Prof semak adakah kalau idea saya sekarang ni, abstract dan outline saya bersesuaian dan nak hantar jurnal tu. Kalau dia respon sesuai, bagus, ataupun dia bagi cadangan sikit-sikit, barulah you buat full artikel. Itu namanya merisik. Kalau dia tak nak, tak payah buat full artikel. Jadi banyak ada orang dia tak suka. Ada setengah orang dia tak suka dah buat semua full artikel, hantar jurnal kat situ, kena reject. Jadi dia tingkatkan komunikasi. Jadi apa yang dia buat? Dia communicate dulu. Dia merisik chief editor. Jadi apa dia kena buat? Nombor satu, hantar email ringkas ke chief editor untuk membuat semakan awal bagi memastikan dan mendapat makluman awal dari segi aspek kesesuaian dan penambahbaikan. Apa nak kena buat? Sediakan satu muka surat, tajuk, abstract, keyword dan outline yang ringkas. Okay, saya bagi detail lagi. Ni 10 perkara. Nak buat nombor 20 ni, ada 10 perkara yang you kena ambil tahu. Nombor 1, kena tahulah jurnal kat mana kita nak hantar. Kalau tak tahu jurnal kat mana nak hantar, macam mana nak tahu nama chief editor? Macam mana nak dapat email chief editor? Kena tahulah jurnal mana yang kita nak hantar. Ambil sedikit masa macam saya sebut tadi, review sekejap jurnal tu. Confirm ke nak hantar jurnal ni? Investigate sekejap. Kemudian nombor 3, dah confirm jurnal tu kita nak hantar, ambil nama jurnal tu. Pergi dekat website dia, ambil nama chief editor, ambil email dia, ambil pangkat dia, professor ke associate professor. Nombor 4, yang ni yang kita kena buat. Sediakan satu muka surat, ada tajuk, abstract, keyword, outline dan satu lagi saya tambah adalah main reference. Okey, nombor 5, tajuk perlu diubah sesuai. Sekarang saya sebut tadi, buat je CPR ataupun tajuk kita tu mengikut pattern dalam jurnal tu. Sorry, itu tajuk. Tajuk bukan CPR. Tajuk maksudnya sama dengan jurnal tu. Kena dengan scope dengan nama of journal. Keyword at least 5. Okay, sama dengan apa yang dinyatakan dalam author guideline journal tu. Abstract perlu merujuk artikel yang sudah publish sebelum ni. Kan saya cakap abstract buat CPR je. So buat CPR dan ubah sesuai ikut topik kita. Kemudian sediakan main reference. Ni betulkanlah. Kalau tanya saya, main reference tak perlu banyak. Satu pun cukup. Saya tulis ni satu atau dua. Bukan apa. At least dia tahu, oh you dapat idea nak buat abstract ni, at least ada satu journal you baca. Tapi tolonglah main reference tu dari jurnal tu juga. Ni nak hantar jurnal A, tiba-tiba main reference jurnal B. Memang dia tak suka lah. Dia tengok you hantar satu buku surat, you plan hantar jurnal A, tengok main reference kita pun dekat jurnal dia juga, jurnal A. Dia happy lah macam tu. Okay, nombor 9, tak paksa. Tapi memang digalakkan menulis bersama-sama dengan penulis luar negara. Bukan apa eh, ni tip. Ni kingnya tip ni, nombor 9 ni. Maksud sekarang, banyak publisher ada masalah iaitu dia tidak mencapai KPI. Banyak artikel dia dah terbitkan, banyak diterima artikel dah dia terbitkan tapi dia tak mencapai maksimum KPI kerana masih banyak lagi artikel yang hantar kat dia tu tidak berlaku kolaboratif penulis bersama-sama dengan antarabangsa. Okey, nombor 10, nak tunjukkan profesionalism. Bila kita nak hantar walaupun satu muka surat tu, buatlah cover letter. Cover letter simple-simple je.
ada perkara, niat kita, cadangkan kita, kita nak tok semakan sebelum siapkan full artikel, macam tu. Okay, very simple. Online untuk memastikan kesesuaian dan juga sebarang cadangan lain sebelum full artikel itu dihantar. Okay, itu 10 perkara lah. 10 perkara yang kita nak guna sebelum kita nak merisik chief editor. Okay, nombor 21. Buku penulisan penyelidikan. Itu pun penting juga. Kita ni kalau baca artikel, cuba tengok dekat bahagian method. Dalam bidang kita tu yang hantar jurnal kat situ, biasanya dia refer buku research method apa. Ada ke orang refer buku research method orang Malaysia ataupun mostly antarabangsa ataupun ke mana? Saya tidak kata research method orang Malaysia tak bagus. Saya cuma nak ikut style. Cuba tengok. Uish, rata-rata jurnal ni pakai scholar ni, method ni, bukan method, sorry. Scholar yang tulis research method tu. Siapa? Kalau katalah macam dia buat pakai SPSS, dia pakai Julie Palin. Jadi kita pun pakai Julie Palin kita style. Kalau katalah dia memang research method pakai Chua, bukan Chua pula. Apa tu? Robert Yin, kalau case study, jadi side Yin, kalau Creswell, kalau Stake, kalau buat kualitatif, ikut style tu. Jadi selain itu, you kena refer juga buku academic writing. Kenalah, kita nak belajar menulis, kena ada buku academic writing. Okay, jadi boleh rujuk buku academic phrase bank. Kalau nak nanti remind saya, saya boleh bagi dekat group WhatsApp. Kena remind, kadang-kadang saya lupa, kena remind saya buku. Tak adalah yang terbaru, paling latest yang dekat dia, buku ni ditulis di Manchester University yang paling latest tahun 2017 yang saya ada lah, mungkin ada yang baru lagi kan. Boleh rujuk buku academic writing yang lain-lain lah. Buku writing academic lain, banyak buku academic writing tapi dia bukan purpose academic writing untuk penyelidikan ataupun dalam penulisan artikel. Kena cari yang sesuai. Okay, ataupun kita ada sahabat kan, rakan penulis bersama, expert yang biasa jadi editorial, minta dia semaklah sebelum kita nak submit untuk buat penambahbaikan. Meneliti gaya penulisan penceritaan sebuah artikel. Kena tengok cara naratif penulisan dia. Tengok gaya dia. Dia ni tulis cara orang kualitatif ke, cara orang kuantitatif ke, cara saintifik ke, cara humanistik. Okay, penulisan simplify ke, fleksibel ke, semua kena tengok. Okay, kalau you nak tahu sekarang ni, kalau bersifat kuantitatif, dia mesti scientific dan simplify. Kalau dia kualitatif, dia mesti humanistic and flexible. Jadi, kita kena tengok gaya penulisan. Ni umum lah. Dia mungkin boleh tambah lagi 4, 5 lah. Tapi nak tahu macam mana gaya penulisan dia. Nombor 23, persembahan artikel yang berjaya memikat pandangan pertama dan menjadi tumpuan. Okey, buka je buku serat pertama tu. Yang lepas ada abstract, introduction. Tengok dekat bahagian introduction, buku serat pertama dalam artikel tu, citation tahun terbaru. Dah best lah, nampak tahun 2020, nampak tahun 2021. Ni muka serat pertama dah nampak 1942. Tu yang fail tu. Kalau boleh biar kita nampak muka serat pertama tu pun ada citation baru-baru. Okay. Disebabkan artikel ini akan dibaca secara worldwide. Dan worldwide tahu benda ni dan dia tahu ini approach yang terpakai untuk satu dunia. Bila nampak perkataan macam UNESCO, OIC, World Bank. Salah tu, bukan World Bank, World Bank. World Bank. Jadi banyakkan benda-benda macam tu. Jadi kita tahu poin nombor satu tu memikat dia. Pandangan pertama pun kata bagus lah kita. Lagi apa yang boleh pikat orang buku serat pertama? Citation, scholar-scholar nama-nama penting. Ini nama penting-penting kan. Jadi banyakkan jadual dan gambar rajah juga. Jadi dengan presentation perlukan gambar rajah dengan jadual yang banyak. Dan juga kita perlu gunakan skill menginterpretasi visual. Memang tak ada gambar rajah tu. Cuma dalam literature review sebut ada 4 elemen. You lukis lah gambar 4 elemen tu. Ataupun ada data 2 negara. Data 3 negara. Malaysia, UK dengan US. Tapi data tu data US, data kat US. UK dekat UK, Malaysia kat Malaysia. You ambil 3-3 data ni, you kumpul dalam satu jadual, lepas tu keluarkan visual pula. Itu maksudnya you apa, visualize ataupun interpretasi daripada visual. You apply. Itu penting. Dalam penulisan artikel, kena apply. Jangan, okay, satu jadual US, satu jadual UK, satu jadual Malaysia. Lah, kenapa buat satu-satu? Combine semua ni, jadikan satu je jadual, ada data ketiga-tiga negara. Nombor 24, memantapkan kualiti penulisan English selari dengan amalan gaya bahasa dalam jurnal tersebut. Okay? Yang ni saya nak baca, saya nak remind lagi sekali. Ni kena ambil take notes. Mohon tulis dan semak penulisan artikel agar tiada kesalahan ejaan, tata bahasa dan perkataan ayat.
yang tidak bersesuaian dalam penulisan akademik. Ada berapa perkataan yang tidak sesuai dalam akademik kita tidak gunakan. Nombor dua tu, boleh hantar kepada proofread yang berpengalaman. Sila bagi contoh. Saya letak satu je. Paling tidak satu contoh artikel yang dah publish dan author guideline sebagai rujukan. Kita ambil satu artikel yang dah publish kat situ dan bawa print out ke ataupun ambil soft copy author guideline tu, bagilah dekat proofread. Jadi biar proofread tahu nama jurnal, dia tahu artikel jurnal macam mana dia nak. You pun dah hantar author guideline, jadi dia boleh ikut. Jadi mudah kita dapat artikel yang selepas proofread dah ikut standard apa yang sepatutnya. Cuma kita double check sebelum kita submit. Okay, pastikan aspek format dan kejelasan menjadi keutamaan menepati keperluan jurnal itu, kan? Pastikan aspek format dan kejelasan menjadi keutamaan. Pastikan artikel mematuhi format yang terkini. Kadang-kadang, kau nak hantar jurnal ke Emerald? Nah, kau pakai aku punya template. Kawan punya template tu 2010. Jadi sebab tu kita pakai version yang baru. Pastikan setiap singkatan perkataan telah ada perkataan penuh sebelumnya. Okay, saya nak lupa nak beritahu, kan? Semua tips-tips ni yang dapat ni kebanyakan datang daripada pengalaman saya sendiri. Macam mana saya tahu? Sebab bila saya hantar artikel, dapat komen. Dapatlah komen-komen. Jadi komen-komen tu menjadi tips. Supaya you all tak jadi macam saya. Jadi you mengurangkan kesilapan. Jadi banyak yang saya bagi sekarang ni, tips sampai 25 ni, semua saya terkesan daripada komen-komen yang saya pernah dapat. 26. Proses penghantaran artikel perlu ada senarai semak bagi memastikan setiap proses ada dan lengkap. Tapi beruntungnya, kebanyakan jurnal top publisher memang dah sediakan checklist. Once you submit dekat sistem, you tak fulfill checklist, you tak boleh tekan button submit dan sekali. Jadi, you kadang terlupa lampirkan jadual, masukkan rajah. Sebab bila hantar dekat sistem dia asing-asing, artikel tanpa rajah. Rajah, apa ni, attachment lain. Apa ni, jadual lain, rajah lain, reference lain, abstract lain, tajuk lain. Kena hantar satu-satu dalam compartment dalam sistem tu. Kena hantar one by one. So, bila kita hantar kat sistem, kena ikutlah style dia. Ada sistem tak, dia just attach je semua. Jadi, kita tengok sistem yang dalam jurnal tu. Okey, terlupa nak mengisi copyright. Jadi pun ini pun isu jugalah. Tiada kecurangan dalam penulisan artikel menggunakan perisian yang sesuai untuk menyemak keseluruhan perkataan, ini maksudnya isu plagiat. Tapi kalau turning in tu bukan plagiat, similarities, persamaan ayat. Okey, kita kena check similarities supaya kurang 30, maksudnya 29% ke bawah. Tidak melakukan plagiat. Plagiat contohnya you tengok satu artikel tu dekat apa, bahasa Arab. You apa ambil bahasa Arab tu, bawa ke Malaysia, translate dalam bahasa Inggeris, kemudian you hantar jurnal ke tempat lain. Itu plagiat. Itu satu plagiat lah. Maksudnya, translate daripada bahasa lain, kemudian you publish artikel. Ataupun plagiat diri sendiri. You tuliskan bahasa Melayu, submit satu jurnal. Balik, translate bahasa Melayu tu, buat bahasa Inggeris, hantar jurnal yang kedua. Lepas tu balik, tukar pula tulisan Cina, lepas tu pergi dekat negara China. Lepas tu tukar pula tulisan ni dalam bahasa Perancis, hantar kat Perancis. Translate pula dekat UK, hantar pula kat UK. Itu memang plagiat. Itu pun plagiat. Sebab penterjemahan, sebab consider je artikel tu dah terbit. You terbitkan lagi sekali dengan bahasa yang lain. Itu plagiat. Walaupun kepada sendiri, kita panggil self plagiat lah. Profesional sebagai penyelidik dan penulis dalam penerbitkan sebuah artikel yang berkualiti. Ini dia kata, kena profesional. Contoh, jangan hantar artikel yang sama di dua atau lebih daripada jenis penerbitan yang berlainan. Oh, betul-betul dah siap satu artikel. Oh, saya nak buat strategi. Blue Ocean strategi, you kata. Kenapa? Oh, artikel yang sama hantar kat jenis A, jenis B, jenis C, jenis D, jenis E, jenis F. Kenapa hantar banyak-banyak tu? Kita tengoklah siapa yang reply cepat. Siapa yang accept cepat. Kita confirm kat situ je lah. So, kita tarik balik yang lain. Wah, sedapnya bunyi. You tahu tak kena blacklist? Saya baru ni kena lagi. Saya jadi reviewer. Ada seorang tu hantar jurnal banyak. Sorry, dia hantar artikel dia banyak jurnal. Dan saya dapat artikel yang sama tapi tiga jurnal yang berbeza. Saya pelik lah. Artikel yang sama tapi dia hantar kat jurnal ni. Artikel ni hantar kat jurnal ni pula. Jadi amalan profesional dia, saya pun beritahulah saya nak jawab yang mana satu ni, ada tiga jurnal. Saya nak jawab yang mana satu. Jadi saya beritahu dia sebab artikel ni ada isu sikit. Saya kata, authors ni hantar artikel. Saya pula dapat artikel tak ada nama tau. Tu namanya blind review. Tak tahu siapa. Tak tahu ada tajuk. Jadi kita kata artikel ni hantar dekat banyak publisher. Nanti ada conflict interest. Automatically dia senang je. Tiga-tiga tak nak artikel kita.
Tiga-tiga publisher tu tak nak artikel kita, malah blacklist. Malah blacklist. Ha, jangan. Sebab dia tak nak pening kepala. Publisher ni tak nak masalah-masalah law, masalah etik ni semua tak nak. Ha, tapi jangan hantar artikel yang sama di tempat yang berlainan. Jangan hantar artikel yang tidak lengkap. Ada orang nak hantar artikel tak lengkap saja je, hantar artikel biasa-biasa. Kadang-kadang yang lengkap pun hantar je, dia tu semata-mata nak dapat komen. Ha, kan biasa kan tesis kan orang review tesis dia dapat komen kan. Sekarang dia kata macam mana dah dapat komen free. You pun hantar journal tu tak komen free. You tahu tak jadi reviewer tu tak dibayar. Orang tu tak tidur malam, bangun pagi-pagi review artikel kita baca, bagi komen. Dah penat bagi komen, you tak nak jawab. You macam, aku bukan nak tak nak publish pun, aku saja dah dapat komen ke. Janganlah buat macam tu. Eh, tak profesional. Etika hak milik dan harta intelek. Ini be careful. Bila you baca artikel, ada simbolik macam huruf C. C tu copyright. Huruf R, register. Register tu sama lah. Kalau kat Malaysia tu pakai R. Luar negara pakai TM, trademark. Lepas tu ataupun patent. PAT ada nombor-nombor-nombor. Be careful. Kalau ada huruf, ada patent, eh, ada copyright, ada trademark, you tak boleh pun ambil. Sebab tu saya pelik. Eh, macam mana soal sidik dia orang boleh ambil eh, ni? Kenapa? Soal sidik ni ada copyright. Kita kena minta izin tuan punya badan sebelum kita boleh guna soal sidik ni. Tak nampak? Kan tengok artikel tu ada huruf C. Copyright dah soal sidik tu. Jadi berhati-hati dengan isu IP, harta intelek ni. Sila patuhi dan kemukakan bukti sokongan yang sebenar. Sebab tu saya sebenarnya, siapa yang nak ambil soal sidik orang, kena isi borang. Isi borang, sekali situ minta kebenaran. Adalah borang disediakan oleh fakulti atau universiti. Borang tu digunakan oleh pendidik. Sekiranya nak ambil soal sidik, pergi dapatkan kebenaran bertulis. Dan lain-lain lah. Tambah ke, proses ke, flowchart ke, SOP ke, guideline ke. Apa saja yang kita nak ambil, kita nak apply, kita nak adopt, kita nak ambil terus. Minta communicate dulu dapatkan kebenaran. Sila berhati-hati dengan simbol patent, copyright and trademark tu. And, kalau kata dalam copyright, dia melanggar lah 1987 Akta Copyright tu. Bila seseorang tu dah copyright, mana-mana manusia yang mengambil, menjual, mengguna dan sebarang bentuk yang boleh mendidagangkan ke atau dan sebagainya ada kepentingan lain tanpa mendapat kebenaran bertulis atau mendapat kebenaran daripada empunya, menjadi kesatu kesalahan undang-undang bahawa Akta Harta atau apa Hak Cipta 1987. Contoh. Jadi hati-hatilah, jangan kita main ambil sebarang je apa yang tertulis dalam artikel tu. Make sure ada simbol-simbol tak harta intelek tu, kan? Jadi kena minta izin. Perhargaan kepada penulis pemberi dana penyelidikan. So kita ada nombor 30 adalah kita kena ucapkan terima kasih lah yang memberi dana. Lepas tu dah ada, sebelum masuk dekat reference, kita ada acknowledgement. Biasanya nyatakan melalui pahagian-pahagian kepada pemberi dana. Biasanya KPT yang memberi dana grant contohnya. Sila maklumkan rakan penulis bersama sebelum hantar artikel sebagai satu pahagian dan makluman. Okay, kita nak hantar artikel ni. Okay, kita nak hantar ni. Kita dah buat sama-sama 5 orang. Okay, kita pun baiki-baiki-baiki. Tiba-tiba tengah-tengah artikel dah, dah submit. Dah, kenapa submit dulu? Bagilah bila dah siap final draft tu, bagilah tengok kami tengok balik. Itu namanya perhargaan dari segi internal. Buat ramai juga pesara-pesara sekarang tak gemar eh, student ke atau pesara-pesara buat team member. Bila buat artikel sama-sama, tiba-tiba tu submit lah. Kenapa submit? Kita patutnya sebelum dah siap final draft tu, okay, bagi kat semua orang balik. Double check. Ada tak apa-apa nak tambah ataupun nak beritahu kesilapan sana sini. Okay, pertimbangkan untuk submit journal yang paling banyak site. Kita dah masuk 31 ni citation. Pertimbangkan untuk submit di journal yang paling banyak kita cite. Paling banyak kita cite. Tengok dekat bahagian reference tu, 5 journal ni, sorry, ada 5 kali citation di journal A. Maka hantarlah kat journal A. Tu dia. Jika ada draft artikel, lihat di bahagian rujukan. Semak kan, paling banyak kita cite kat situ lah kita kena hantar. Cite artikel dari journal itu. Tadi kita nak hantar kat journal kat mana? Sekarang kita dah tahu based pada reference. Sekarang ni cite artikel tu. Kita kena cite journal yang kita nak hantar tu. Macam tadi. Macam tadi saya sebut awal tadi, memang kita nak hantar journal A, kena cite journal A. Berapa kan saya pun mengajar petang tadi. Range dari segi 3 ke 8. You kena cite journal tu dari 3 kali ke 8 kali. 8 kali citation journal tu ada dalam you punya reference. Kan? B,
Bila dah tahu double journal tu dan sediakan artikel penuh, maka digalakkan untuk site journal tu sebanyak hampir. Itu saya cakap ni, 3 hingga 8. Bila site journal yang sama dengan journal hendak dihantar, menunjukkan artikel kita tu bersesuaian dengan journal tersebut. Itu dia. Kita nak hantar journal tu, kita site journal tu nak menggambarkan kesesuaian. Boleh juga site yang general cara mudah. Okey, orang tak faham. Saya dah siap dah artikel ni. Tapi tak tahu macam mana nak site dekat journal ni. Nak tumpang-tumpang citation. Banyak. Mungkin yang ke tempat kita hantar journal tu. Okey, topik yang kita cover tu dah ada dah orang kajari. Bukan hanya dekat Malaysia pun. Kita tak. Topik ini juga telah dikaji oleh beberapa negara. Antaranya, bacalah dekat journal yang kita nak hantar tu. Orang dekat US. Site US. Ada orang kat UK. Site kat UK. Ataupun dekat bagian method. Dalam method ni tak kuanti kualitatif. Okay. Dalam topik ni beberapa kajian telah mengkaji dalam kuantitatif dan kualitatif. So kuantitatif tu bracket. Tengok dalam jurnal tu siapa cover kuantitatif, siapa cover kualitatif. You tengok pula you nak guna size sampling dengan text sampling. So ni katakan purposive. You nak katakan purposive bersesuaian dengan tajuk ni. You tengok dalam jurnal tu ada orang pakai purposive teknik. So site dia. Banyak nak cara nak site-site ni. Eh? Okay, nombor 23, site artikel dari journal family dia. Ha, contoh dia dekat Emerald. Dekat Emerald, kategori pendidikan. Dalam bidang pendidikan ada 10 journal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 journal. Okay, kita nak hantar journal A. Ha, journal yang kita kata kita nak hantar journal tu, kenalah site journal tu. So, sebabkan memikirkan family, kita kena site juga family dia. B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ha, itu maksud dia journal family. Okay. Tapi you tak boleh. Macam tadi kan, kita site dia 3 hingga 8. Kenapa 3 hingga 8? Kenapa tak boleh banyak? Kalau you site dekat journal yang you nak hantar tu terlalu banyak. Katalah 16. So dia ada issue self citation. Tapi kalau journal family, dia tidak jatuh dekat self citation. You, sebab you site journal family dia, bukan self citation. Jadi site journal family, banyak mana nak site pun tak ada masalah. Okay, 34, site artikel di bawah journal di bawah penerbit yang sama. Ni lagi best. You nak hantar dekat penerbit, nama-nama penerbit ni semalam, Emerald. Kebanyakan reference you daripada Emerald. Itu lagi padu. Nampak tak? You nak hantar journal ke Emerald, reference you ke Emerald. Itu kena tengok. Sebab tu kalau tengok saya, kawan-kawan dapat reject, masih ada artikel dia. Saya pun tadi. Nampak tak? Kau nak hantar ke Emerald, reference kau tak ada satu pun ke Emerald. Oh, macam tu lah. Reject. Kau tengok tak kau punya cara ni? Jurnal ni abstract macam mana? Tengok abstract kau. Jadi masing-masing menung. Nah, macam ni tulis artikel. Betul. Sebab tu saya bagi tips. Yang tu kawan saya yang jadi kawan-kawan office yang yelah, saya kita bagi tips pun bukan nak tengok pun. Jadi kita dah beritahu lah, saya bagi. Kau tengok tips ni. Kan? Satu postgrad Malaysia dah banyak dah orang dah tahu dah tips ni. Kita duduk kawan sebilik-sebilik pun ataupun kawan sebelah-sebelah bilik pun tak pernah tahu. Tak nak ambil tahu. Tu ambil tahu yang ni. Eh? Atas pengalaman, memang inilah yang disarankan oleh chief editor. Tapi dia tak boleh sebut secara public lah, terang-terangan. Eh? Okay, site artikel yang most view, download dan share. Kat website tadi kan ada, dia kata, okay, ni artikel-artikel yang most view, download, most site, site lah jenis tersebut. Dia dah bagi hint dah, suruh site jenis kat situ. Okay, site chief editor tu sendiri. Ha, ni cerita yang mungkin sensitif lah kan. Okay, chief editor, biasanya, dia kalau jadi chief editor untuk journal A, dia tak boleh hantar kat journal A. Walaupun dia lecturer, dia ada banyak artikel, dia tak boleh hantar journal A sebab conflict interest. Sebab dia dah chief editor kat situ, takkan hantar journal kat situ. Sian dia. Jadi chief editor pun kena bayar pun. Volunteer je jadi chief editor ni. Dah jadi chief editor, dah tak boleh hantar kat situ. Tiba-tiba dapat artikel daripada saya, Nurul Fazli Abidin. Muka surat pertama lagi, dia dah side. Chief editor dia kata, ish bagus budak ni. Apalah, apa-apa kita lepaslah pusingan pertama, kita hantar dekat under review. Biar expert yang semak artikel ni. Tapi site aku, sebab dia dah site chief editor, okey lah. Itu saya kata, perasaan manusia secara positif. Bila orang dah site kita, kita rasa, ish, orang dah site saya ni, tahun ni pun tak capai KPI sangat. Ni kalau orang site ni, penuh KPI. Itu contoh. And contoh pandangan saya, serpihan dari ada rasa dari manusia itu. Okay, site Otai Gurus. Dia automatic kan, bila you site nama besar dalam bidang you sendiri, nama-nama tokoh-tokoh besar, kalau you site orang tu, yang reviewer dia pun kenal tokoh tu, dia akan tengok, ush, ni nama besar ni. Automatic dia akan keluar mentol dalam kepala dia, artikel ni bagus. Artikel ni berkualiti sebab site nama-nama besar. Ha, tu dia menggambarkan dengan site nama besar ni, nama besar bukan menteri dalam bidang. Dalam bidang kita siapa penulis tersohor. Yang banyak citation dan action deck dia.
Okey, cite artikel orang yang terdekat. Ha, ini bukan apa ni. Ini macam saya lah pensyarah kan. Saya dekat fakulti saya ada apa ni? Bidang hampir sama dengan pensyarah lain. Okey, kebetulan saya pun cite dia lah. Daripada saya cite luar negara, saya cite kat kawan-kawan saya. Ha, lepas tu kan saya beritahu kawan saya masih makan tengah hari. Eh bro, aku dah cite kau tau 3 citation. Jangan lupa bayar balik. Aku tu dia dah buku 5-5 ni. Aku dah cite kau 3, kau kena cite aku balik 3. Ha, tu contohlah. Ha, contohlah main sistem mata. Tak adalah bawa hutang sampai ke mati. Konok-konok macam tu lah. Aku dah set kau 15. Bila kau nak bayar balik? Banyak 15. Hari tu 3. Lepas tu 3 lagi. Dah 5 kali dah aku tulis artikel. 3 kali aku set kau setiap artikel. Bila nak bayar balik? Ha, tu contoh cerita lain lah. Tapi kalau tanya saya, kita boleh set. Kalau contoh you tulis artikel, you boleh set supervisor. Orang yang terdekat lah. Eh? Ni 38 ni tambahan lah. Tambahan kecil. Okay, cite artikel bagi menggambarkan aspek worldwide. Oh, tu best tu bila you cite tu kan, macam tadi body, WHO, body apa lagi, OIC, kan, benda-benda ILO. So benda-benda macam tu, kalau you cite, dia menggambarkan, oh ini menunjukkan artikel ni bersesuai dibaca oleh mana-mana negara. Artikel ni boleh promote dan boleh dibaca oleh mana-mana, mana-mana manusia atau mana-mana researcher ataupun postgrad kat dalam dunia ni. Kan? Teknik citation adalah betul dengan mengikut format yang telah ditetapkan. Pastikanlah ikut style APA dia, cara nak cite seorang macam mana, cite ramai-ramai macam mana. Jadi kena tahu cara citation yang betul. Masih bila nak pakai all, italic dan sebagainya. Citation perlulah 5 tahun terkini. Kan saya sebutkan tadi kan, penting kan 5 tahun terkini ni. Kena check. Sekarang ni kalau 2020, 2020, 19, 18, 17, 16. Maksud saya perbanyakkan citation tahun-tahun yang terkini. Nanti isi nanti you all baca lah. Saya cerita yang umum je. Okay, 42. Rujukan perlulah mengikut format. Rujukan pun dalam author guideline dah beritahu dah. Okay, kita ikut style APA macam ni. Cite buku macam ni. Cite journal macam ni. Cite report macam ni. Ikutlah format dia. Jadi kalau you missing, ada citation, tak ada reference. Siasat kan kena major. Ada dalam reference, tak ada dalam citation. Kena lagi. Okay, tak ikut format APA, tertinggal volume, tertinggal page number, salah aja. Itu semua kena check. Rujukan ditulis mengikut maklumat yang diperlukan dengan betul dan lengkap. Sebab tu gunalah Mendeley, gunalah EndNote. Okay, terang-terang Mendeley tu Elsevier punya. Jadi siapa Elsevier kita dah bincang semalam? Elsevier tu dia punya SignDirect, Elsevier punya. Scopus dia punya. Mendeley pun Elsevier. Okay, EndNote. Siapa EndNote? EndNote tu Clarivate Analytics. WAS tu punya, Web of Science punya. Jadi sebab tu you kena pakai hantar jurnal-jurnal yang apa di top publisher tu sangat digalakkan hantar dekat Mendeley ataupun dengan EndNote. And kalau nak guna manual, tak guna dua-dua boleh, tapi pastikan tidak melakukan kesilapan. Semua citation telah ada rujukan. Saya cakap ni jangan missing. Ada dalam apa ni, citation ada, rujukan ada. Citation 2010 tapi dekat reference 2009. Tahu tak sama. Tu pastikan tak berlaku-berlaku perkara tu lah. Bilangan rujukan yang dalam kuantiti yang baik. Berapa kan? Kita tengok kat jurnal tu. 3 muka surat lah reference. Kita pun kena 3 muka surat. Ni, tapi ada orang juga tanya. Sebab saya letak je kat bawah tu. Tapi tak tepat. Berapa minimum reference? Saya letak 15. Tapi itu tak tepat. Paling tepat kita kena tengok jurnal yang kita nak hantar tu berapa minimum yang dipakai. Okay, kita boleh siasat isu yang terbaru dan terbit di jurnal tersebut bagi mendapatkan anggaran minimum ataupun maksimum. Kena siasat, kita sendiri yang dapat tahu berapa minimum maksimum reference dia. Okay, kajian terbaru dan original. So ada originality, novelty. Maksudnya aspek-aspek benda lah. Komen kan, kebanyakan orang komen juga. Saya pun dapat komen berkata, so artikel ni tiada novelty. Jadi aspek novelty kena tengoklah dari segi tajuk ke, abstract ke, isi artikel tu mainkan peranan untuk dapatkan uniqueness berbeza dengan orang lain. Tapi walaupun rangka dia sama dengan orang kita di most view dan download, tapi kita kena dapatkan nilai novelty tu. Topik yang merupakan permintaan yang terkini lah. So this current lah, sebab advantage juga dalam chief editor atau publisher pun dia macam seronok kalau tajuk-tajuk tu ada tajuk sekarang ni lah. Sekarang ni macam contoh saya sendiri pun banyak diminta untuk tulis bagaimana nak support industri ataupun ekonomi dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Jadi convert benda tu jadi artikel. Okay. Kembangkan atau menyambung kajian terdahulu yang hantar yang jurnal yang sama. Macam saya sebutkan tadi kan, ni 48 ni bukan sebarang punya tips eh. Contohlah ada orang tanya saya, kawan saya lah, minta maaf saya nak sebut nama. Dia dah profesor dah tapi dia kata aku segan. Kali dia kata, kau punya Asian Deck punyalah banyak. Aku Asian Deck aku 3 je.
macam mana eh aku ni, tapi saya suka dia layak jadi profesor sebab dia banyak benda yang buat, tapi mungkin kelemahan sedikit dekat penulisan dan cikgu cakap, bro macam ni je bro. Engkau kena tahu dalam bidang kau tu siapa yang betul-betul kau admire. Memang citation dia gadak lah, HDAC dia banyak. Eh ada. Kau buat tajuk tu je artikel. Weh, dia betul. Dia buat tajuk sebiji yang saya katakan banyak citation tu. Okay, dia buat je cuma tengok skop kat Malaysia. Yang tu buat skop kat UK juga tak silap saya. Kat UK ke US. Jadi dia buat, lepas tu dia publish kat jurnal tu. Lepas tu dia kata, weh, citation aku laju. Lepas tu dia cakap, tapi kenapa HDAC aku tak naik citation aku kan? As in that, kena tengok you punya artikel juga. Kalau artikel kau satu tu je artikel. Kalau ada 1000 citation pun HDAC satu. Tak ada dapat HDAC 5. Kau kena dapat 5 artikel. Baru dapat HDAC 5. Oh maksudnya, 5 artikel tu dapat 5 citation. Baru dapat HDAC 5. Oh baca kumulatif. Kumulatif. Oh jadi, citation penting. Tapi citation tu kena bergantung pada kuantiti. Ya, kalau aku dapat 20 HDAC, kena ada 20 artikel dulu. Lepas tu 20 artikel tu, setiap 20 tu mesti ada 20. Semua ada 20 citation minimum. Baru dapat HDAC 20. Oh dia kata, oh tu dia jawab, aku cukup tua benda ni dia kata. Dah lambat dah dia kata, patutlah citation kau banyak. Artikel jurnal kau beratus. Patutlah HDAC kau banyak. Jadi HDAC kau boleh beratus lah. Boleh lah. Secara possibility dia sebab artikel aku dah 200. Wow dia faham. Senangnya belajar dengan kau, kau punya definition. Belajar dengan orang, orang bagi talk HDAC aku tak faham. Tapi nak ceritakan HDAC ni yang tu. Ha, jadi tips 48 ni bagi sahabat-sahabat nak HDAC tinggi, nak citation tinggi, tak payah pening-pening, ikut follow je mana tajuk-tajuk yang banyak citation. Maksudnya dia baru lagi, baru 2-3 tahun tapi dia punya citation tinggi. Buat artikel mirip macam tu. Dan saya ni, kalau orang clone saya ni, tulis artikel sejibik macam saya ni, dalam ni lah, kes artikel jurnal ni, saya suka. Yeay, ada follower. Ada akhirnya ada orang juga ikut tajuk ni. Seronoknya dekat Bangladesh pun ada, dekat Somalia pun ada, dekat Nigeria ada, Zimbabwe, semua ada. Palestine, semua ada. Seronok saja. Nah, jadi, kita pula rasa nak run away, tak kan? Tajuk dan kandungan buka pasaran lebih luas, sasaran segmentation yang tepat. Ini dimulakan dengan menyiasat amalan sesuatu jurnal, semaklah dari setahun-setahun yang telah terbit. Contohnya tidak meletakkan nama negara, tu kena careful. Kan saya sebutkan ada jurnal yang tak masukkan nama negara sebab dia nak pergi pasaran lebih luas. Jadi kita pun jangan letak nama negara. Tidak kecilkan bidang dan sasaran baca, lebih besar segmentasi boleh dibaca. Maksudnya topik kita tu umum. Bukan terlalu spesifik tajuk ni untuk orang advance saja. Jadi kan tajuk tu umum. Dan kita tahu segmentasi kita siapa, segmentasi kita rupanya daripada pelajar diploma sampailah PhD. Contoh tajuk apa sekarang ni? Kita COVID-19 kan? Saya buat tajuk How to calculate sample size during COVID-19. Menarik topik kau tu. How to collect data tu. How to use a questionnaire during COVID-19. What is justification? How to write justification to collect data during COVID-19. Oh, jadi semua orang tengah cek justifikasi sekarang ni. Apa keadaan terbaik nak buat online? Ha, contohnya. 50, kajian di negara benua luar dengan menggunakan data negara itu juga. Ini pun trik. Smart sekarang ni. Okay, katalah saya duduk negara dekat Afrika. Ambil spesifik lah. Saya duduk dekat negara Nigeria. Jadi dekat Nigeria tu ada satu jurnal namanya, nama jurnal tu Education on Ethnic. Nigeria Education Journal. Nama dia, tak nak ambil education lah, kita ambil lain. Kita ambil Oil Gas. Nigeria Oil Gas Journal. Nigeria Oil Gas Journal. Jadi kat situ semua orang Nigeria hantar kat situ. Nama jurnal pun Nigeria. Tapi saya ni, daripada Malaysia ni, nak hantar jurnal kat Nigeria. Boleh ke? Boleh. Dengan syarat saya pakai data Nigeria. Saya tengok annual report and Nigeria, data-data ni, saya ambil data Nigeria tu, saya publish dekat Nigeria. Data pun data tu tapi ditulis oleh orang Malaysia. Itu yang dia nak. Malaysia cukup benar. Sekarang banyak jenis dekat Malaysia ni. Masalah kita sekarang ni, kita isu Malaysia. Tapi nak ditulis oleh orang luar supaya tulis kita macam kat Malaysia. Pernah suatu dulu masa saya, ada orang kata dia nak bayar pada saya guna data ni untuk publish kat negara dia. Ha, contoh je. Yang tu memang markah besar KPI. Mana-mana publisher, dia memang perlukan artikel daripada orang luar. Jadi, itu cadangan juga kalau you boleh, kalau biasanya orang ekonomi lah, paling banyak orang ekonomi ni, dia boleh gunakan data
ya, data-data public lah, data kita boleh access data negara tu, kemudian kita summarize dengan gunakan method atau analisis yang rigorous, kemudian kita hantar jurnal kat situ. Pertimbangkan untuk menulis bersama dengan penulis antarabangsa. Ini pun sangat sekarang KPI masih tak dipenuhkan. Bila tulis semua kalau kat UPSI semua siup 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 siup. Ha, jadi dah tak boleh, kena tulis bersama katanya. Lagi jauh lagi bagus. Contoh satu si, dua Japan, tiga Jerman. Ha, tu memang memang publisher sebesalah nak tolak. Ish. Artikel dia biasa-biasa tapi itulah tulis kat antarabangsa lah pula. Jadi dia bagilah komen-komen major ke minor supaya kita buat pembetulan dia akan terbit. Itu tips besar ni, 21 ni. Antara KPI yang sebutlah mana-mana universiti pun, itu yang isu paling besar. Pertimbangkan untuk berkolaboratif dengan mengekalkan identiti sebuah negara. Kita kena hormat identiti sebuah negara. Basically dia macam ni. Satu jurnal ni kita tahu dia base dekat Thailand. Dan kita dah check jurnal tu dah 2-3 tahun, kita check semua nama Thailand. Macam mana nak lepas jurnal ni? Senang je. You boleh hantar jurnal kat Thailand tu dengan syarat member kena daripada Thailand. Eh, nak hantar jurnal tu, okay, nama kita Nurul Fazil bin Hamdi, bawah tu saya letak nama kawan saya buat kolaboratif yang daripada Thailand. Sama juga kat Indonesia. Sebab ada certain-certain jurnal kat Indonesia, saya tengok semua nama Indonesia je. Jadi apa saya buat, saya hantar artikel, bawah tu sama dengan daripada Indonesia juga. Jadi saya akan tembus. Bukan hanya daripada Indonesia dan Thailand lah. Kalau Malaysia pun mengamalkan situ, macam mana nak tembus kat Malaysia ni? Okay. Kalau hantar artikel, kena masukkan nama Malaysia seorang dalam tu. Dia bukan nama ya, sorry. Dia bukan nama. Affiliation. Affiliation. Sebab tu ada satu jurnal bias yang tunjuk kat saya. Jurnal ni bias lah. Tengok ni. Ni China semua katakan China. Kau betulkan ayat. Bukan China. Dia Chinese. Nama dia orang Chinese. Tapi kalau tengok negara, ni Chinese Phuket, ni Chinese Hong Kong, ni Chinese Malaysia. Affiliation dia tu antarabangsa. Jadi jurnal dia tak bias, dia antarabangsa. Kebetulan dia ni semua Chinese, itu aje. Jadi kita tengok pula sekarang ni, okey, tengok nama semua orang Malaysia. Tapi tengok, pertama Malaysia, yang kedua Singapura, satu lagi UK. Nama semua orang Malaysia tapi negara berbeza. Itu kolaboratif lah. Kita nak tengok adalah negara yang berbeza. Ni cerita tadi nak mengekal identiti. Kalau nak hantar dekat UK, kita ada seorang publisher dan author daripada UK. Nak hantar dekat Jerman, ada seorang apa ni member kita daripada Jerman. Kenali dan menyiasat chief editor. Contohlah kalau you dah publish satu artikel, saya biasa tak sedar. Bila saya dah publish banyak artikel, saya sajalah nak buat database. Saya pun check. Lah, selama ni aku hantar artikel jurnal, chief editor dia orang yang sama je. Saya ada dua orang eh. Dua orang tu yang sama je, CA, CB. Bila saya campur CAB, dia punya banyak dia jadi chief editor. Sejak pada tu saya decide. Saya tak nak hantar jurnal lain dah. Saya nak hantar jurnal semua ni. Kenapa? Sebab yang ni semua adalah chief editor yang saya tahu dia dua orang je tapi dia banyak cover jurnal dan saya tahu style dia dan saya pun terus volunteer nak jadi reviewer jurnal dengan dia orang. Supaya saya ada commitment yang bagus supaya dia tahu saya memang rajin review kat situ dan saya pun selalu hantar artikel jurnal kat situ. Maksudnya nak ada ni lah, macam ni lah, komunikasi dan jalinkan hubungan secara profesional. Yalah kalau saya dah selalu review jurnal dia kan. Dan bila saya hantar artikel jurnal, tak adalah macam dia terus reject. Dia bagilah minor atau major sebab dia tahu Fazli ni rajin tau review jurnal kita. Takkan kita dia hantar artikel kita nak reject. Dia ada apa human being-nya part. Kan? Jadi sebab tu penting jalankan hubungan. Jalankan hubungan profesional dengan batu menjadi part reviewer. Okay, ataupun pihak universiti atau Pastor Sisozah boleh menjemput. Kalau kata kita ada persatuan, okay, kita panggil chief editor tu datang ke tempat kita, dia bagi talk dan sebagainya. Jadi komunikasi dan engage. Dia dah bagi dalam bengkel kita, takkan dalam bengkel tu bincang jurnal dia, takkan tak sangkut langsung. Itu maksudnya strict jugalah. Mengikut dan menyokong berkolaboratif dengan jurnal yang penerbit di social media. Jadi kalau percaya lepas ni you ada Facebook, pergi dekat Sandirect, Emerald, Taylor, Sage, Willy, Scopus, Web of Science tu, like lah page tu. Banyak dia bagi tips. Okay, banyak daripada saya ni, dia orang lagi banyak bagi tips. So kalau dia bagi post apa-apa tu, komen lah sikit, like dan sebagainya. Dia perhatikan kita juga sebenarnya. Ada appendix. Oh ni powerful. Kalau you buat soal sidik, interview, senarai semak, okay letaklah dekat appendix. Sebab tu sangat-sangat penting. Dan dekat situ bahawa bila you letakkan appendix soal sidik, tahu soal sidik tu akan di-adopt, akan digunakan oleh penyidik akan datang sama ada dekat Malaysia ataupun luar negara untuk buat kajian semula, kita panggil replikasi ataupun orang nak adaptif, dia nak ubah suai. Jadi memang publisher kalau ada appendix macam tadi,
Ish, ni penduduk antarabangsa, dia nak tolak. Ish, ni ada pendek nak tolak. Ish, sebab benda tu dia tak penuh KPI. So dia dia nak semaksimum banyak orang dalam dunia, banyak orang citation. Jadi you tulis tajuk yang sama dengan otai. Ish, nak tolak ni, artikel ni beribu citation nanti lah kan. Menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh penerbit jurnal. Okay, contohnya dekat Emerald, contohlah. Dekat Emerald, kita ambil contoh lain lah. Contoh dekat Sun Direct. Sun Direct ada service proofread. Okay, jadi you kena, you boleh hantar dekat service proofread dekat Sun Direct sebab kita memang nak hantar jurnal dekat Sun Direct. Cuma kos dia mahal sikit lah. Jadi apa implication dia? You dah hantar dekat Sun Direct. Lepas tu Sun Direct pula dah tahu you nak hantarkan Sun Direct sebab dia tanya nama jurnal dan sebagainya. Dia dah betulkan artikel tu. Lepas tu you hantarkan Sun Direct, kena reject. Itu maksudnya servis dia tak bagus. Aku dah bayarkan kau profit, lepas tu kena reject pula. Ni jurnal korang juga. Itu akan, jadi dia akan tahu bahawa kita kena bagi dia major atau minor. Sebab dia dah guna perkhidmatan kita. Itu salah satu. Tapi servis yang mahal lah profit. Itu salah satu cara lah guna perkhidmatan yang ada dalam publisher yang kita nak hantar tu. Okey, kualiti penulisan tetap menjadi keutamaan dalam pemilihan artikel itu untuk diterbit. Kan, dalam apa keadaan pun kualiti penulisan tetap menjadi keutamaan dalam pemilihan artikel tu. Apa-apa keadaan, kualiti penulisan tetap menjadi keutamaan. Apa pun dari segi penulisan cantik, kemas, ayat cantik, tersusun, sistematik, synchronize, abstract yang kemas, tak ada missing, variant lengkap, semua itu maksudnya kualiti. Okey, jawab semua komen. So bila dapat pembetulan, dia cerita bila dapat pembetulan, bila dapat pembetulan, dia bagi komen 20 komen, jawab je 20 komen tu. Yang paling penting dia bagi komen 20, jawab. Jawab semua komen yang telah diberi oleh reviewer dan ikut seperti mana yang dicadangkan. Kalau dia katakan cadang site ni lah, cadang buat tu ke, kalau boleh ikut, kita boleh ikut. Hargai semua komen dari semua reviewer. Tak kisahlah 2 orang ke 4 orang ke, biasanya 2 hingga 4 orang. Dan jawab ke semuanya. Jika cadangan dia beri, maka usahakanlah untuk menerima. Jika tidak bersuara, berilah hujah atau justifikasi yang positif. Setiap pembetulan menggunakan template amendment yang diberi. Atau jika tiada, buatlah jadual amendment untuk menjawab cadangan dan solusi yang untuk ditambah baik. Dan ataupun nak ditambah baik. Ha, samalah diambil, yang telah diambil atau ditambah baik. Okay? Last sekali, jawablah dengan humble. Ha, bila buat pembetulan tu, jawab dengan baik-baik je. Ucapkan terima kasih atas cadangan dan memohon maaf atas kesilapan yang dilakukan. Kalau dia betul kita salah, kata okey, saya mohon maaf atas kesilapan ini. Saya dah buat pembetulan sekian. Okey, dibahagikan jadual amendment dan menjawab satu-satu komen. Ucaplah terima kasih atas komen dan cadangan ini atau jika tidak ada kesalahan. Okey, jika kita ada kesalahan, sorry. Contoh ejaan, missing rujukan atau kesalahan teknik, maka ucaplah minta maaf dan akan melaksanakan penambahbaikan. Positif, semua komen ke arah untuk memastikan aras kualiti artikel kita adalah bertambah baik. Ha, jawablah semua komen dan cadangan dengan bahasa yang baik, iaitu menggambarkan kita profesional dan biasanya artikel memang perlu ada komen, memastikan penerbit dapat memenuhi keperluan audit. Jadi audit akan tanya, tak ada komen ke? Jadi komen memang kena ada buat. Serta menepati kriteria penerbitan artikel berimpak tinggi. Syarat dia artikel berimpak tinggi memang kena ada komen. Ha, so ada yang kena reject, ada yang dapat major, ada yang dapat major. Tak ada maklum malas penambahbaikan, artikel kita tidak layak untuk diterbitkan. Kalau tak ada maklum malas, tak ada feedback, so artikel tu orang akan sanksi dari segi penerbitan dia. Jadi jawablah dengan baik dan humble. Ucaplah terima kasih kalau dia bagi idea, terima kasih atas cadangan ini, terima kasih kerana idea dia. Okey, minta maaf atas kesilapan ini. Jadi kena gunakan ucapan terima kasih dan mohon maaf. Okey, jadi selesai untuk sesi yang pertama. 60 tip, bukan 50 eh. 60 tip sebenarnya. Perkongsian 60 tip dan trik artikel jurnal dah selesai. Okey, kita dah habis 1.5 jam yang pertama. Lebih sebenarnya. So saya buka soalan tapi tak nak lama-lama sangat. Eh? Tapi kena buka juga soalan. Kita dah habis 60 tip and tricks. Contoh outline tu macam mana? Simple lah. Jangan letak intro, LR, method, analysis, discussion. Itu nampaknya melepaskan batuk di tangga outline tu. Detail lah sikit. Okay, dalam literature review apa poin-poin, apa teori ke apa nak letak. Dalam metodologi apa dia nak tulis, macam tu lah. Buat poin-poin pun tak apa. Jadi sediakan konten-konten. So apa idea-idea dalam metodologi nak tulis, macam tu lah. Zaliza kata ada tip. Semalam kan ingat tak?
Zaliza, semalam kita pakai advanced search kan? Kan boleh gunakan lebih daripada satu keywords. Letaklah kat sini. Tu je lah tip dia. Tu je tip dia. Sebab biasanya kalau orang yang, kalau saya tulis artikel sebaik-baiknya lah, tapi saya pun tak buat. Tapi sebaik-baiknya adalah dekat keyword tu kena letak questionnaire. Saya ada questionnaire. Saya akan letak kat keyword saya tu yang yang belakang-belakang tu tulis questionnaire. Jadi Zaliza nak buat apa? Dekat advanced search tu type content kita, tambah satu lagi perkataan questionnaire. Jadi dia akan matchkan questionnaire. Tu Zaliza. Okay, ada lain soalan selain daripada soalan Zaliza tanya pasal soal sidik. Tapi kalau Zaliza, kalau nak gunakan kat Google, kita kena cari tesis. Soal sidik paling banyak dekat tesis lah. Tapi kalau dekat artikel journal, kita gunakan semalam lah. Gunakan advanced search. Type lah questionnaire. Kalau kata interview, letaklah interview question ataupun checklist. Letaklah dekat advanced search tu. Yang lain-lain okey. Banyak ni 60 tips. Okey setakat ni. Jadi undang-undang kita pertama untuk kita rasa kita boleh bawa dengan pendekatan approach yang saya bawa ni semalam kena kuat 12 database. Okey. 12 eh semalam. Web of Science, Scopus, Simago, Era, MySite 5. SciDirect, Emerald, InDesign, Springer, Taylor and Francis, Willy dengan Sage. 12. 12. Jadi 12 malam tu database dengan top publisher dengan hari ini 60 tips. Dua bekalan tu dah ada. Kejap lagi kita akan belajar 6 jenis artikel. Jadi pengetahuan kita makin luas. Okey? Sambil-sambil tu saya nak tunggu soalan tu, bagi saya 2-3 minit. Off jap, saya pun ambil air. So 2-3 minit, sekejap kita break. Take 5 lah, tak, jangan lama sangat lah. Kita break sekejap, take 5 ke, take 3 ke, take 2. So lepas ni kita sambung, sebab topik lepas ni menarik. Jadi kalau ada soalan-soalan, you boleh tinggalkan dulu dekat. Kalau ada soalan-soalan, boleh tinggal dekat bahagian chatting.
Okey, sahabat-sahabat semua ada soalan lagi nak tanya? Okey, okey, saya yang excited nak kongsi 6 jenis ni. Eh, apa seronok sebenarnya nak sampaikan benda ni supaya you all boleh faham. Lepas ni ramai boleh tulis artikel, macam-macam jenis artikel boleh terbit. Okey, kita stop ni dulu, stop share. Saya share another slide lah untuk 6 jenis tu pula. Okey, dapat tak slide baru? Kat sini tulis 6 jenis artikel. Dapat kan? Alright, kita sambung. Penting eh. Kita ada lebih kurang sejam lebih untuk saya cover untuk 6 jenis artikel ni. Penting eh tulis artikel ni, maksud dia semua semua bahagian dalam kita punya report research grant, dalam tesis, semua bahagian. Pengenalan, literature review, method, analysis, discussion, conclusion, semua bahagian itu boleh digunakan untuk publish artikel. Besok kita lagi tip perkara ni. Cuma hari ni, bekalan kita malam ni, kita kena tahu tip and trick tadi dalam flow. So kemudian kita tahu 6 jenis artikel. Okay, kita mulakan. Yang pertama adalah artikel penyelidikan. Artikel penyelidikan ni, contoh dia, dia bawa maksud bahawa artikel itu macam biasa, ada pengenalan, ada literature review, ada metodologi, ada analisis, ada discussion, ada conclusion. Sama je macam format research grant ataupun format thesis ataupun disertasi. Jadi itu namanya artikel yang ada data sebenar, data yang kita kumpul, ada yang kita analisis. Jadi itu namanya artikel penyelidikan ataupun panggil original article. Ini semua orang tahu. Tapi itu you kena tahu, itu adalah satu dulu kita kena belajar. Itu artikel penyelidikan. Jadi semua ada kat sini macam saya explain tadi lah. Okey, saya nak bagi contoh satu artikel yang mana saya dah terbit. Journal ni dia macam semalam kita dah belajar kan, SCIA ni ada Citation Index, Science Citation Index, ni Social Science Citation Index. Dia juga, ni kalau dua ni, WOS, Web of Science. So there is Scopus dan Q1 ranking nombor 1. Jadi ni first article yang saya publish pada tahun 2012 yang Q1 dan ranking nombor 1 lah. So journal ni. So journal ni saya hantar dekat International Journal of Automotive Technology. So relationship between Lean Six Sigma, Environmental Management System, Agricultural Performance in Malaysia Automotive Industry. Okay, kita nak tengok content dia. Okay, nampak tak? Dari segi artikel ni, saya nak hantar jurnal dapat Q1 ni tadi, saya kena buat ni, berapa table? 1, 2, 3, ada 8 table. Tu kalau nak hantar jurnal Q1 tu, nampak dari segi presentation tu kena ada 8 table. Okay, tengok figure, ada 4 figure. Jadi jurnal ni memang susah sebenarnya, bukan setakat presentation dan table, English kena okay, rujukan kena okay dan sebagainya. Okay? Jadi kita tengok pula jurnal yang kedua. Tadi style you kena tahu, betul lah nak hantar jurnal ni. Kalau jurnal artikel penyelidikan ni, presentation sangat penting. Kita dah belajar tips tadi kan, jadual, figure sangat penting. Okey, contoh artikel penyelidikan kajian penuh. Kajian penuh ada semua kan, plus ada appendix. Ada appendix kan saya kat tadi, appendix penting. Jadi dalam artikel, tengok ni, contoh satu artikel saya tulis total productive maintenance, Kaizen event and performance. Ni artikel saya. Jadi, saya letak appendix. Nampak tak? Saya letak appendix. Letak questionnaire di bahagian belakang. Itulah kekuatan dia. Saya sekarang nak tunjukkan kekuatan. Berdasar apa yang saya tunjukkan tip tadi, saya dah tunjukkan satu jenis artikel penyelidikan ada semua. Okay, ni detail dia. Okay, yang paper lain. Lean Six Sigma, Strategic Control System, Organizational Performance, Automotive Supplier. Again, saya letak appendix. Tengok berapa banyak appendix ada kat sini. Kan? Okay, environmental management accounting practice and organizational performance and mediating effect of information system. Okay? Dia ada juga appendix.
Okay. Contoh lain, CSR practice ISO 26000 and performance among Malaysia automotive supplier. Juga ada appendix. Kan? Okay, ni contoh paper lain. Ini dekat Taylor. Yang tadi tu dekat Emerald. Yang ni dekat Taylor. Lean manufacturing practice ISO 14001 environmental performance in Malaysia automotive supplier. Nampak? Saya letak appendix. Tu kekuatan. Sebab saya tahu kelemahan publisher. Publisher memang kalah dekat appendix. Okay? Ini contoh paper dekat India Science. Saya hantar topik ni tahun 2020. Relationship between sustainable manufacturing practice lean improvement and performance. Sebab apa? Ada appendix. Ada appendix. Okay. Contoh, artikel jurnal ni asal saya nak hantar satu artikel. Kemudian dia split dua. Ha, nampak tak? Penting ni kadang-kadang kita ni tak perlu nak cerita semua benda dalam satu artikel. Artikel pendidikan ni kajian penuh saya hantar dekat Taylor and Francis ni satu artikel jadi dia pecah dua. Jadi pecah dua tu artikel ni. Ini Journal of Industrial and Production Engineering ni dekat Taylor and Francis. Okay, ini tajuk dia Lean Six Sigma Performance Improvement Tool Automotive Supplier ni. Okay, yang ni paper kedua. The Development of Strategy Balance Scorecard. Yang beza dia, journal yang sama, volume 33. Tadi pun volume 33, beza dia. Ni dua, muka surat dia 215, 235. Ini beza 271, 285. Ha, asal saya hantar satu, dia orang yang pecah jadi dua. Ha, dapat dua artikel. Tapi saya tak sampai lah objektif saya. Sebenarnya objektif saya sebenarnya saya nak semua engineer baca paper balance scorecard ni. Sebenarnya saya kahwinkan accounting dengan engineering. Okay. Artikel yang boleh terbit masih lagi artikel penyelidikan. Cuma dekat sini dia melibatkan adalah proses penyelidikan. Macam tadi saya tunjuk the whole process. Sekarang ni saya cuma ambil sikit-sikit je dalam saya punya tesis ataupun dalam punya artikel. Contoh dia macam ni. Kan? Contoh free. Saya nak cerita pasal confirmatory factor analysis saja. Dan confirmatory factor analysis ni pun tak jadi objektif kajian saya. Rupanya dalam metodologi tu ada beberapa proses metodologi, saya ambil salah satu proses saja. Jadi saya hantar dekat jurnal Springer. Kan? Saya nak hantar proses dia satu proses penyelidikan tapi ada appendix. Contoh ni paper ni. Paper saya hantar kat Sains Humanika ni. Confirmatory Factor Analysis ni. Tetapi dia ada appendix. Sikit je nampak tak? Dia baru saya faham pun appendix tak nak banyak pun. Bukan nak suruh CD banyak-banyak pun. Janji ada je. Okay. Okay. Artikel penyelidikan kajian rintis. Kajian rintis. Pilot saja. Ni sekarang ni artikel penyelidikan sebab data. Data pilot pun dianggap sebagai data. Jadi paper ni dikatakan Taylor Critical Suspect of Sustainable Management Practice in Malaysia Automotive Industry ni saya hantar. Okay. Dan paper ni juga Critical Suspect ni pakai 27. Ini pakai 26 tadi pilot study. Yang ni pun pakai 27. Okay. Ni pun pakai 50. Nampak? Pakai 50. Semuanya pilot study. Okay. Tapi dia ada appendix juga. Yang setiap ni semua ada appendix lah. Okay. Okay. Ni pilot yang ada appendix. Contoh dia, ni paper, Critical Suspector, Environmental Management Accounting, dia research type. Ini pilot tapi dia letak appendix juga. Nampak kita letak appendix. Tapi yang ni tadi pun ada juga. Cuma yang ni saya tunjukkanlah yang ada appendix. Okay. Ini pun sama, dekat pilot tapi pilot dia banyak sikit. Ini dekat sahabat saya Abdul Rahim dengan kita punya as a team. Sama juga Critical Suspector. So kita ada appendix. Buat pilot pun dekat ujian analiti pun boleh letak kita punya appendix so sidik. Okay. Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana saya tulis satu artikel based pada satu objektif atau satu research question saja. Masih lagi artikel penyelidikan ada data sebenar. Contoh dia, apakah tahap Lean Six Sigma? So ni tahap. Nak tengok critical success factor of Lean Six Sigma tahap je. Okay. Jadi tengok saya masukkan ni, tengok nilai min je ni. Gambar rajah ni. Ha, jadi okay, kita belajar kan. Artikel ni kita nak belajar sikit critical suspector ni sebab kita belajar tip tadi. Okay, nampak tak? Nama jurnal ni adalah International Journal of Lean Six Sigma. Okay. So tajuk saya Lean Six Sigma. Nampak eh? Nama jurnal International Journal of Lean Six Sigma. Tajuk saya dia Lean Six Sigma. Tengok berapa kali kata Lean Six Sigma disebut. Lean Six Sigma, Lean Six Sigma, Lean Six Sigma, Lean Six Sigma, Lean Six Sigma. Ada yang tersentak garis lagi. Banyak kata Lean Six Sigma ni. Menunjukkan bahawa saya punya abstract dengan saya punya tajuk match dengan nama jurnal. Okay. Kemudian ini gambar rajah. Saya katakan presentation sangat penting.
Ni saya masuk dalam Excel je dapat gambar rajah macam ni. Okey, nampak tak? Okey. Sekarang ni ni nampak tak Anthony 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 Anthony. Anthony ni chief editor. Kan? Jadi saya nak nakkan segala kita boleh set chief editor. Nampak tak kelebihan artikel ni kenapa terbit? Saya set chief editor. Kemudian kita boleh juga site dapat ni 2KM Magazine, Reliability, International, International Quality ni. Okay, ini semua journal ni dia jadi advisory saja ni. Advisory pula. Advisory. Okay, ni journal ni dia sendiri, Anthony ni jadi advisory. Ha, ataupun jadi editor board. Okay, kemudian garisan merah ni. Saya nak hantar ke International Journal of Lean Six Sigma, saya kena site lah. Nampak ni. International Journal of Lean Six Sigma, International Lean of Six Sigma, International Journal of Lean Six Sigma. Saya kena site journal tu. Ha, nampak tak warna hijau ni? Warna hijau ni journal dalam emerald juga. Ni pun emerald, 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 ni pun emerald. Jadi kalau orang tengok dekat reference ni, dia sepersalah nak tulis-tulis artikel saya. Dahlah site dia. Lepas tu site pula journal-journal lain dia jadi editor report. Lepas tu semua site pula journal dekat emerald. Ha, jadi itu kekuatan saya nak tunjuk. Sampai kat further study ni pun, ha, ni further study ni bukan saya masukkan, si Anthony ni masukkan. Nampak? Dia cite dia di sini ni. And so dia suruh tambah lagi satu citation kat sini. Yang dia punya juga. Ha, jadi berapa Anthony ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Faham eh? Tadi tu artikel penyelidikan. Ha, tadi artikel penyelidikan semua orang boleh buat. Tapi you boleh buat bila you dah ada data. Bila paling cepat boleh buat? Bila dah ada data pilot. Seawal itu you boleh buat untuk buat artikel penyelidikan. Jadi sebelum tu nak buat artikel apa? Jom kita buat artikel lain. Ha, contohnya, artikel kajian literatur. Literature review. Jadi berhati-hati eh, ada tiga nama dekat-dekat ni. Literature review, general review, conceptual review. Ha, ada tiga ni. Literature review, general review, kadang-kadang orang panggil juga conceptual review. Tapi saya panggil conceptual je. Okay, artikel kajian literatur ni maksudnya tanpa menggunakan data sebenar. Data yang kita collect dalam penyelidikan. Kita pakai data lepas boleh? Boleh. Contoh buat systematic literature review kan, guna jurnal-jurnal lepas. Buat meta analysis dan sebagainya. Yang itu tak apa. Menggunakan data-data ataupun daripada literature review, data dalam literature review kajian-kajian lepas. Itu boleh. Itu namanya artikel kajian literature. Jom kita go through. Okay. Yang famous kat Malaysia dan luar negara sekarang ni, bila sebut artikel literature review adalah SLR. Systematic Literature Review. Saya cerita sikitlah apa tu SLR. So ni artikel pertama saya nak tunjuk bahawa dia tema dia adalah Systematic Literature Review. So ada macam-macam, semua digunakan teknik Prisma. SLR kalau sebut Prisma ramai orang tahu lah. Oh, Prisma. So dia ada introduction, method ni outline dia. Introduction, method, discussion and conclusion. So dalam artikel ni ada 13 muka surat. Table ada 2, figure ada 1, reference ada 1 page. Appendix tiada. Any maksudnya tiada lah. Okay. Ni artikel dia. The key success factor in focus group discussion with the ordinary a novice research. A review. Nampak tak kat bawah tu tadi? Paper type literature review. Contoh. Dia kedah Prisma ni nampak ni. Prisma 2019. Dia mesti ada identification, screening, eligibility and include. Macam mana SLR ke? Mula-mula dia dapat, dia identify dapat 373. Ni through database searching, ni tambahan additional record identified through other source, dia ada 4. 373 dengan 4. Okay. Record after duplicate. So dia already ada duplicate, tinggal N149. So bila dia check berlaku duplicate dalam ni tinggal 149. Kemudian dia buat screening. Record screening ada 34. Record exclude dia ada 115. Okay. Record screening ada 34. Jadi ada 25 full text article access. Kemudian tapi daripada 25 tu ada juga full text article exclude with reason. No moderator in focus or group. Dapatlah tinggal 25. Jadi 25 ni nak buat apa? Nak buat sintesis kuantitatif dan kualitatif tinggal 9 je. Jadi screening artikel mana yang dia nak review, last sekali tinggal 9 je. Menggunakan teknik Prisma. Okay, yang ni sama juga artikel berikutnya. Pakai Prisma juga.
Ha, eh, tapi beza dia page 13, table 3, figure 2, appendix 4 page. Ha, eh? Kat sini ada appendix. Ha, ini contoh artikel, Service Action Research A Review Guideline. Nampak ni, paper type literature review. Sama juga identify screening eligibility include sebab dia pakai Prisma. So dekat sama lah, data mula dia 275, CD5, dia screen jadi 834. Nah, campur 617, campur 575, duplicate. Final dapat 834, screening lagi, record, exclude, review dua study ada protokol tu, dia 834, kemudian record screening 823, lepas tu record exclude, eh, jadi tinggal 227, full article exclude, tak dapat full text, eh, jadi tinggal 227, last sekali nak buat sintesis yang sesuai 101 je, yang boleh include untuk kualitatif sintesis. Sebab dia tak buat kuantitatif sintesis, cuma kualitatif sintesis, last sekali tinggal 101. Eh? Okay, ini contoh gambar rajah dia dapat lah. Ha, dia, kita kena belajarkan presentation. Ha, ni contoh analytical framework, component, formulation in AR. Maksudnya lepas dia buat SLR, dia boleh conclude dengan gambar rajah ni lah. Okay, ini dapatan juga daripada SLR. Okay. Kemudian ni contoh lain dekat Prisma, bukan apa, kadang-kadang ramai yang nak belajar juga SLR. Ha. Nampak sini saya highlight warna kuning ni, maksudnya table dia sampai 6, banyak table dia hasilkan. So ni paper dia determinant 21st century skill and 21st century digital skills. So dia nampak dia buat screening, tak adalah saya ulang, saya tunjukkan inilah proses dia sama macam tadi. Okay, ha, ini lain sikit, tadi pakai Prisma, 3 artikel pakai Prisma, sekarang ni pakai Daniel and Tranfields. 2009. Dia ada, kita punya artikel dia ada intro, LR, method, finding, discussion, conclusion. So ni daripada Pinler dengan Lozona dengan Mintuzzi, Martinuzzi. So tajuk dia, the impact of higher education institution of sustainable development. So ni tema sekarang kita nak belajar jenis ya. Oh, literature review boleh pakai SLR macam tu. Okay. Boleh pakai Prisma, boleh pakai yang ni pula. Okay. Yang ni dia pakai Daniel and Tranfield based pada concept, apa, consultative step ni. Dia ada 5, consists of 5 consultative step ni. Dia ada question formulation, locating study, study selection, analysis, synthesis, report and apply the result. Ni ikut style Daniel and Tranfield ni. Okay, ini proses dia. Okay, ni tapi ni bias general dulu nak cakapkan sustainable development punya framework. Okay, ni kemudian Daniel and Tranfield juga. Paper systematic literature review on uncertainty on cross-docking operation. Okay, ni lain pula SLR and systematic literature review, dia tak mention lah dia pakai Prisma ke, and okay, ni paper dia interconnected business model, masih lagi paper type literature review. Ni proses dia flowchart use procedure, dia start dengan literature review, search with phrase, lepas tu filtering, kemudian dia buat manual check, kemudian dia buat snowball, last sekali dia buat step literature review analysis and synthesis. Ni contoh output dia dapat. Ni appendix. Kita nak kena belajar appendix juga. Dia ada appendix. Okay. Empirical study. So dia letak benda ni dekat dia punya appendix. Maksudnya bincang kajian-kajian lepas. So dia buat summary, study context, actor discuss and method. Yang ni pun boleh letak kat appendix. Okay, kita bincang lagi systematic literature review yang lain. Ni macam ni, dimension of organization performance reviews. So diikut proses ni. Maksudnya saya tunjuk jugalah proses lain-lain, sample Prisma dan lain-lain tu. Okay, ni dia punya output last. Dia nak study pasal organizational performance. Jadi lepas buat SLR, dia temukan leadership approach, organizational system and structure, resources expertise, organization adaption, organizational culture, organizational empowerment. Okay, dia buat macam ni. Maksudnya dengan menggunakan review-review artikel lepas. Contoh guna systematic literature review, ada macam-macam scholar, step by step dia, proses dia. Jadi kita ada macam-macam proses dalam SLR. You boleh pakai yang mana. Okay, ni contoh SLR. Kedahi Wahdati. Wahdati style dia, contoh satu artikel ni, Systematic Literature Review on Syariah Governance. Okay, dia pakai kedah ni. Dia step 1 dia, initial assessment. Kemudian dia buat primary. Kemudian step 2, eliminate. Step 3, filtering. Lepas tu result discussion, lepas tu recommendation. Ni kedah Wahdati ni style. Okay, ni dia appendix. Nak tunjukkan appendix. Apa yang kita boleh letakkan appendix daripada questionnaire. Masukkan empirical previous study. So yang ni pun boleh buat appendix. Okay, ini paper systematic review. Dia tak tulis systematic literature review, dia tulis systematic review. Tengok dia, page 109. Ambil buat artikel sampai 109. Dah macam thesis dah. Appendix ada 71. Bayangkan appendix ada 71.
reference ada 7 page. Kan? Jadi ini contoh digital transformation, a review synthesis opportunity for future research. Okay, ini scoping review. Ada yang dia scoping review tu ada dalam systematic literature review, tapi dia nak buat scope je. Dia tak nak buat synthesis. Dia nak scoping saja. Okay, dia contoh tapi digunakan dua authors, Axie O'Malley dengan Prisma ni. Okay, dia buatlah ni. Paper mapping clinical reasoning literature across health professional scoping review. Scoping review. Jadi dia buatlah scoping dan review. Kan? Jadi kalau tengok scoping ni dia review last kali study include. Dia tak ada buat synthesis. Dia tak buat summary sama ada synthesis quali atau synthesis kuantitatif. Dia scope je. Dia buat scoping saja. Okay, ni review on analysis. Still lagi ni cabang-cabang dalam artikel literature review. Ini paper dia still nampak literature review. Evolutionary information dynamic over social network, a review. Ini nama dia comprehensive review. Still duduk dekat literature review. Okay. Dia ada figure 15 nampak ni. Banyak figure dia buat. So ni contohlah paper Mujabah ni. Tapi kategori masih lagi literature review. Tapi kita panggil comprehensive review. Okay. Ni bibliometric analysis. Kenapa saya letak bawah sorry, ni bukan general literature review tau. Ni maksudnya article review, tersilap ni. Ni maksudnya ni masih lagi literature review, bukan general literature. Saya decide dia adalah literature review. Kenapa? Sebab duduk, sebab dia ada teknik. SLR ada teknik. Ni pun ada teknik. Jadi wajar dia kena duduk dekat literature review, bibliometric analysis. Ni contoh paper lah, brand orientation, system literature review and research agenda. Contoh bila kita buat yang ni pakai BOS software version, dia boleh keluar result macam ni. Maksudnya ada teknik buat review yang ada teknik. Jadi ni salah satu ada keluar result macam ni. Ni coupling cluster bila kita buat bibliografi. Bibliometric content analysis. Ni pun saya silap ke atas tu. Maksudnya bukan general literature, dia literature review. General literature yang di bawah nanti. Okay, ni tajuk dia sustainability manufacturing, bibliometric and content analysis. So dah ada result macam ni, protokol dalam bibliometric study. Saja je saya screenshot benda ni, at least you boleh belajar something. Okay, ni keluar dia punya apa structure of the SM research. Apa tu result kat bawah tu. Okay, berdasarkan finding-finding kajian lepas. Okay, ni gambar rajah comprehensive framework for the SM literature and sustainable manufacturing literature. Okay, baru kita masuk paper conceptual. And tadi semua tu, semua yang tadi tu semua literature review. Saya nak beritahu literature review ni kena ada teknik. Dia kena ada teknik. Teknik tadi macam SLR, dia ada teknik ni guna Prisma, dan ada proses dia. Dia kena kumpul, kena screening dan sebagainya. Dia ada teknik. So sekarang ni kita nak pergi artikel conceptual. Artikel conceptual berbeza dengan literature review, berbeza dengan artikel penyelidikan. Kerana artikel conceptual pertama dia tak ada data sebenar. Tapi ada orang yang buat artikel conceptual masukkan SLR. Itu tak apa. Anda nak jelaskan sini. Saya nak buat artikel conceptual. Conceptual ni keluar framework. You keluarkan conceptual framework, research framework, itu namanya conceptual. Daripada literature review, pram, keluar framework. Itu dia panggil conceptual. Dia keluar model ke, keluarkan framework, tak kisahlah. Keluarkanlah idea, tapi semua tu datang daripada literature review. Tetapi ada orang yang dia buat dua dalam satu. Maksudnya dalam paper conceptual ada SLR juga. Boleh. Dia buat teknik SLR, kemudian last kali keluarkan framework. Okay, tapi saya letakkan bila dia ada framework, kita tengok journal ni kita kategorikan ni conceptual. Okay. Jadi contoh yang pertama ni, yang contoh conceptual literature, conceptual literature, conceptual review. Dia punya nama besar dia. So dia ada introduction, conceptualization, review, new definition, empirical example and conclusion. So untuk paper ni, innovation ecosystem, a conceptual review and new definition. Ni dia keluar, dia dapatkan ni lah gambar rajah ni. Dapatkan gambar rajah ni yang kita katakan conceptual ni. Daripada institution tu dia ada actor, artifact and activity. So ni illustration or innovation ecosystem definition. Nampak tak dia buat macam SLR kat proses dia. Maksudnya walaupun dia keluarkan conceptual tadi, tapi teknik dia gunakan tadi adalah teknik seperti dalam literature review SLR tadi. Jadi dia dapat keluarkan ni tadi. Jadi dia keluarkan component code dengan teams. Dia dah keluarkan team
co-evaluation, competition, collaboration, activity, actors, institution, artifacts. Ha, eh? Ni conceptual literature, conceptual review pula. Ha, contoh dia grand narrative sustainable mobility, a conceptual review. Ha, saya kata tadi ada literature review, ada conceptual review, ada general review. Ha, takut jangan you all confused. Okay. Article conceptual introduction, a critical review. Ha, ini contoh paper. A proposed human resource management model of zakat institution in Malaysia. Ha, tengok gambar rajah. Ini gambar asal lah contingent gambar rajah ni. Ha, ini ada gambar rajah ni. Tapi ni yang previously. Apa yang authors tu lukis? Ha, ini gambar rajah dia. Nampak? Authors own. Dia keluar, dia lukis gambar proposed HRM model and zakat institution. Jadi yang dekat luar ni adalah HR. Recruitment, selection, performance, training, composition ni adalah HR. So tengah-tengah ni adalah elemen zakat institution. Dia ada internal characteristic, zakat collection goal, zakat management strategy, zakat distribution goal. So gabungan zakat dengan HR ni membentuk satu HRM model for the zakat institution. Nah, yang ni, yang ni dia kata dia propose tu, ada dari paper conceptual. Okay, article conceptual, introduction, a proposed model. A proposed parameter, nampak tak? Dia proposed model, proposed parameter. Daripada literature review, dia proposed model, dia proposed parameter. Ada contoh paper daripada Shahnaz Sulaiman ni, proposed model unit trust, wakaf, parameter and their applications. Ha, nampak tak dia lukis? Author owns, dia lukis wakaf unit trust model, investment strategy, corporate, sustainable, source Islamic social, a variant from a cash wakaf. Maksudnya kat sini, daripada literature review, dia keluarkan wakaf unit trust model sepatutnya ada apa. And nama berconceptual framework of unit trust wakaf model. So dia extend lagi, dia ada first proposed model untuk unit trust model. Yang first kali model dia macam ni. Ha, kemudian dia keluarkan second proposed model, wakaf muakat model. Ini spesifik buat muakat. So dia lukis satu gambar rajah. Lepas tu dia buat lagi, dia propose pula lagi satu lagi untuk cash wakaf. Ha, ni. Next dia buat wakaf of dividends. Ha, jadi dia propose semua ni. Daripada mana dapat propose ni? Daripada literature review. Belum collect data lagi. Belum gunakan collect data sebenar. Hasil daripada dia propose hasil daripada literature review. Ha, ini samalah fifth propose model wakaf for management fees. Ha, ini satu lagi. Ha, lepas tu tadi propose framework atau propose model. Ini propose parameter. Nampak tak dia propose parameter kat sini. Dia mention parameter kat sini. Okay, article conceptual yang berikutnya. Ada intro, LR, conclusion, limitation, suggestion and future research. Ha, contohnya, topik the problem of fear in TQM. Cause, consequent and reduction method. A literature review. Ha, dia keluar yang pertama adalah cause apa? Dia buat satu table untuk component and cause of fear ni. Ha, nampak tu? The author own research sumber ni. Okay. Kemudian dia buat satu artikel conceptual, introduction, big picture, background, a new framework. Nampak ni? A new framework. Okay, collective hybrid intelligence towards conceptual framework. So dia mula dia keluar sekali, general internal workflow. So ni gambar rajah, at least kita belajar juga dalam artikel kena lukis gambar rajah. So dia ada task management dengan agent management. So kita nampak daripada recruitment analysis, satisfaction, decomposition dengan task allocation. Last sekali dapat result and aggregation. Tapi result ni, okay, macam mana dia ada kaitan dengan agent management. Contoh, agent profiling, agent selection dengan agent recruitment ni saling action log antara ketiga-tiga. Tapi kalau tengok sekarang ni, agent profiling, dia memberi hubungan dengan resource specification. Dan resource specification pun ask for info dekat agent profiling. Agent profiling tadi bagi agent info capability dengan resources. Kemudian task allocation, kita bagi kriteria for agent selection. Kemudian bagi juga dengan task assignment. Jadi agent equipment akan bagi generated outcome. Jadi dia keluarkan general internal workflow. Okay, ni jadi conceptual tu. Okay, article conceptual yang lain. Yang ni ada introduction, methodology, requirement, research design, theory, typology, conclusion. Ada contoh. Design conceptual article for approach. Okay, ni pun sama article conceptual. Cerita pasal contohlah di paper saya sendiri lah. Okay, macam mana outline dia? Saya ada introduction, LR, proposed model, conclusion. Ada step, 4 step je. Introduction, LR, proposed model, conclusion. Jadi ni paper dia. Paper sustainable manufacturing practice, sustaining lean improvement and sustainable performance in Malaysia automotive industry. Jadi saya ada letak table sebab kebetulan artikel ada table, at least you boleh belajar.
macam mana nak buat table-table dalam artikel, buat macam ni je, letak construct ataupun dimension ataupun variable, kemudian letak authors, apa finding dia. Nak buat table simple je, macam ni pun boleh. Okay, ini gambar rajah yang saya propose framework, and daripada literature review saya propose framework, itu saja. Okay, ini satu lagi paper lain juga, and artikel konsep full model, the impact of lean healthcare practice on the healthcare performance. Sama, saya mesti ada buat jadual. Nampak, saya buat jadual simple je, authors dengan practices, kemudian gambar rajah. Ni propose je, and tak collect data lagi, tak buat pilot pun lagi, baru just propose saja buat satu artikel. Okay, artikel conceptual, masih sama lagi conceptual. Ni paper saya, environmental management accounting, sorry, paper student dan saya. Okay, kita keluar juga gambar rajah framework tu, maksudnya full model kat sini. Maksudnya inilah paper conceptual framework kita orang. Okay, ni letaklah table-table lah pernah letak, dari segi apa nak letak, good or fit ke, boleh letak kat sini. Okay, artikel conceptual, ini student saya buat satu artikel, Sharon Ong dan saya. Okay, tajuk dia the relationship between women entrepreneurship. Okay, ni table, ni saya sekarang nak tunjuk macam mana nak bangunkan table. Ini yang kita propose conceptual. Nampak kita orang propose conceptual. Banyak actually paper saya buat propose concept je. Okay, ini sama juga tapi single hypothesis. Maksudnya satu hypothesis, satu artikel konsep. Contoh paper saya ni lah, exploring lean healthcare practice ni. Okay, ni table. Nampak? Saya lukis propose research model satu je. Satu macam ni pun boleh propose. Dapat keluar satu artikel Scopus Q2. Jadi semua tu, semua artikel saya tunjuk ni semua free. And dapat Q2 dan sebagainya. Okay. Yang ni masih lagi single hypothesis. So masih lagi artikel saya. Ni gambar rajah. Nampak? Satu hypothesis je. Dapat satu artikel Scopus. Ni sama juga single hypothesis. Paper ISO 20000 dengan corporate social responsibility tu. So ada table. Lepas tu ada satu. Ni propose je. Propose. Okay. Masih lagi paper conceptual. Ni paper student saya, paper student master saya. Okay, kita keluar literature review, lepas tu propose. Dapat keluarkan satu artikel. Okay, sekarang ni artikel conceptual tapi jenis commentary. Contohnya conceptual framework of STEM based Japanese subject principle. Nampak ni? Commentary. Okay, dia keluarlah satu gambar rajah. Simple kan, Japanese punya cara. Activity of engineering, dia ada design process, dia ada design, build and test. Lepas tu ni need to know, need to do for engineering. Dia pecah tiga STEM tu, science, technology and mathematics, thinking to explore theory to science, thinking to optimize and systemize technology, thinking with number and symbol to mathematics, perspective and thinking style for each subjective. Jadi dikeluarkan benda ni. Okay, kita dah dua dah. Kita dah selesai tiga dah, sorry. Artikel penyelidikan sudah, literature review dengan teknik dah. Kemudian kita dah pergi conceptual. Yang keempat adalah general literature ataupun general review. General review ataupun artikel general literature. Nombor empat. Okay. Sekejap, ada soalan ke? Sebelum saya pergi general review ni ada soalan. Tengok ada bagi chat tu. Buat table artikel conceptual guna software apa? Saya tak guna software pun. Pakai kat Words ke? Cuma ada seorang student saya tu dia pakai software Amos. Dia lukis dalam tu, lukis drawing tak ada masalah. Apa-apa software nak pakai okey, tapi kebanyakan student saya tak pakai software, pakai Microsoft Word saja. Lagi tu soalan senyap padil lah. Tak ada apa spesifik software, kalau nak pakai pun apa-apa software pun boleh. Tapi student saya tu kalau lukiskan gambar rajah tu dia pakai Amos software, so boleh buat drawing dalam tu. And walaupun tak nak analisis pun nak ambil, nak lukis gambar saja. Lagi boleh guna systematic LR dalam LR thesis dan baru kita tulis ambil tu untuk tulis artikel, boleh? Which one lah? Maksudnya dah bukanlah kena siap LR sepenuhnya, mungkin buat dah bincang satu topik SLR tu ambil benda tu tulis artikel, boleh? So SLR tu kategori literature review. Appendix tu memang kena letak ke? Bukan apa Awanis, kalau you letak advantage. Kalau you tak letak tak apa. Tapi banyak juga saya dapat bila saya tak letak, komen tu dapat dekat reviewer minta saya attach Suhail Siddiq. Kalau you tak letak, you dah mengurangkan chances. Tarikan magnet tu orang, publisher nak terima kita pun 50-50 contoh je lah. Lepas tu citation pun kurang sebab orang nak cite pun tak ada Suhail Siddiq tu. Jadi saya tak panggil dia wajib, saya panggil dia peluang. Kalau ada letak, lebih chances untuk terbit, boleh dapatkan citation yang tinggi, boleh dapat HDAC yang tinggi. Tu jadi kelebihan dia.
Okey, ada soalan-soalan lain sebelum saya nak saya buat habis tiga, saya nak masuk lagi tiga plus one. Ada lagi tiga jenis, maksudnya book review. Okey, ada lain tak? Kita bau tiga jenis. Research penyelidikan, artikel penyelidikan, sorry. Lepas tu literature review. Kemudian yang ketiga tadi adalah conceptual. Saya nak masuk yang keempat adalah general review. Ini general review pula. Kalau tak ada soalan, saya sambung dulu general review. Okey, general review. General review ni, beza dia, dia tak ada teknik. Beza, macam mana nak bezakan literature review dengan general review? Kalau literature review kena ada teknik, bibliometric lah, meta-analysis lah, SLR ke. So, bila ada teknik, itu literature review. Kalau tanpa teknik, ini maksudnya jumpa je artikel jurnal, review. Itu nama dia general review. Dia tak keluarkan apa-apa, dia tak keluarkan framework, tak keluarkan apa, dia review je. Itu nama dia general review. Tapi kalau dia review, last kali propose framework, propose model, itu conceptual. Tapi kalau literature review, dia kena ada teknik. Okay. So, ni paper general literature. Okay, yang saya sebutkan tadi, dia tidak perlu keluarkan framework. Okay, dia tak perlukan gunakan spesifik teknik. Dia boleh general, nama pun general. Okay, ni contoh paper general, nama dia critical review. Dia buat critical review, dia tak ada base pada sistematik ke lain-lain. Dia review tapi kategori critical review. Okay, contoh, a critical review and development of conceptual model of exclusion from social relation for older people. Okay, kat sini memang ada perkataan conceptual model tapi dia kategorikan sebagai review. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau ikutkan conceptual model boleh letakkan paper conceptual. Tapi dia kategori kat sini review. Tak kisahlah, janganlah bergaduh pasal conceptual ke review. Yang paling penting kita boleh publish artikel. Okay, ni keluarkan benda ni. Jadi kalau tanya saya lah, saya rasa next time saya nak pindahkan dia dulu kat conceptual framework lah supaya tak confuse. Cuma itulah, journal ni dikategorikan review, dia tak kategorikan konsep. Tapi kalau tengok fizikal dia, ni adalah conceptual sebab conceptual model for exclusion. Kan? Okay, general review, background discussion. Ni contohnya paper pasal review je, coronavirus disease, COVID-19, a literature review. So dia ada kat sini, summary dia. Okay, study Chen, Huang, Chung, dia buat summary yang ni. General review yang kedua pula, dia ada table, 7 table kat sini, intro, method, discussion, conclusion, 4 je. Industry 4.0, how is defined from social technical perspective and how must accessibility include a literature review. So dia keluar, pernah dengar ni, ni namanya cloud. Kita masukkan 50 cloud of 50 most often used word dan video kategori teknologi. Biasanya bidang communication dan multimedia ada suka lah guna cloud 50 ni. Dia cloud tak semestinya je 50, dia lebih daripada 50 pun boleh. Okay, general review. Ada 9 muka surat. Development of communication spot in China based on mapping, knowledge and information visualization. Contohlah dia buat macam ni lukis. Trajectory, lukis gambar pada macam ni. Saya pun confused kat sini nak masuk dekat bahagian teknik ke tak. Tapi bila saya review, saya decide dia duduk kat general review lah. Sebab dia just mungkin nak menggambarkan lakaran tu, dia gunakan software spesifik lah untuk yang ni. And general review. Contoh Ahmad Syukri Yazid ni. Dia buat paper. Tapi dia keluar juga theoretical research framework. Cuma bila kita bincang, biasanya theoretical research framework ni biasanya orang lain punya. Kalau kita punya, mesti kena tukarkan conceptual theoretical framework. Mungkin gambar rajah ni kita ambil daripada kajian-kajian lepas. Jadi sebab tu namanya theoretical research. Kalau kita punya ni, kita adapt, kita tak panggil theoretical research. Kita panggil conceptual research. General review. Crafting a web unit's value proposition using the concept analysis technique. Dia keluar juga kat sini, see online version. Okay, tapi jangan confuse saya bukan nak you menghafal. Kadang-kadang kita pun susah ini paper general review ke paper conceptual, tak tahu nak decide mana. Jadi publisher kategorikan ni adalah general review, kita ikutlah. Kalau dia kata dah general review, duduk kat general review lah. Tapi walaupun kita tengok kat dalam tu macam conceptual juga, tapi tak kisahlah. Apa saja pun yang paling penting publish artikel. Saya cuma nak beritahu banyak jenis dia. Kan? Kadang-kadang kita bukan kita tetapkan, kita buat artikel macam ni, tiba-tiba dia yang kata literature review. Bukan kita tentukan, publisher yang tentukan. Ni general review. Lain pula. Okay, ni family rule, challenge and need to carrying the traumatic brain injury. Okay, lain-lain saya dah sekarang tunjuk je kan. Yang ni pun healthcare service quality, nampak ni. General review dari atas pun.
Sorry, yang atas tadi pun tulis general review bawah tu nampak. Yang ni pun tulis general review. Ni semua paper general review dah ni. Okay, ni paper ni pun general review. The history of academic research in marketing and its implication. Okay, ni general review. Dia ada, ni menarik lah. Okay, satu paper ni, dia buat satu tajuk berkaitan dengan, dia tulis oleh non-Muslim sebenarnya. Orang yang tulis adalah non-Muslim. So dia hantar jurnal Islamic Marketing. Bayangkan non-Muslim hantar jurnal kat Islamic Marketing. So dia punya outline dia, dari intro LR, lalu dia cerita dia Pontianak konteks, Islamic Marketing, the male gaze and its agenda, Islam and honor gender, link between the male gaze and male segmentation marketing, conclusion. Salah je ni, typo, conclusion. So dia baru, baru dia masukkan conclusion, lepas tu dia ada discussion. Dia ada intro, LR, lepas tu discussion. Dalam LR tu dia ada satu lagi conclusion tu, salah je tu. And, alright. So dia ada Muslim, male and segmentation, the male gaze and girl power in Malaysia vampire movie. Tengok, oleh non-Muslim tulis. Ni pun kategori general review. General review juga yang kat sini. Ni, entrepreneurship and universities. Simple je artikel nampak, dunia abstract. The paper examining the link between university and entrepreneurship. The paper find three distinct way that university influence entrepreneurship, technology transfer, knowledge spillover and entrepreneurship capital. Benda tu jatuh juga dekat general review sebab dia tak keluarkan framework, tak keluarkan apa, tak gunakan teknik. Dia review dia tiga perkara. Dia review technology transfer, dia review knowledge spillover, entrepreneurship capital, lepas tu buat conclusion. Okay, nah, satu lagi namanya integrative review. Integrative review. Ni pun samalah kita kategorikan sebagai general review. Okay, habis dah general review. Sekarang ni masuk paper yang kelima nama dia short communication. Short communication ni beza sikit. Dia ada data dan ada juga tak payah data. Jadi short communication ni boleh dua alam lah. Dia boleh ada data dengan tak ada data. Okay. Jadi contoh artikel dia short communication ni. Yang nombor satu kita tengok kat sini. An alumni study of a master in international affairs. So yang ni tak silap saya, dia tulis tiga muka surat dan silap saya artikel ni eh. Artikel ni, okay sekejap saya kena mute. Okay. Contoh dia keluarkan result. Nilai macam ni lah. Dia simple data tapi dia masuk data dia macam ni je. Dia ada N70, ceritakan deskriptif peratus. N dengan peratus, itu saja. Maksudnya short communication, kat sini tiga muka surat. Nampak ni, saya tulis tiga muka surat, table ada satu, figure kosong. Kan? Reference ada tujuh je. Bukan tujuh perenggan, ada tujuh je. Ini namanya short communication. Okay. Ini contoh-contoh short communication. Page dia banyak sikit lah. Tujuh, table ada satu, reference ada satu page, figure ada dua. Ini. Short communication nampak tak ada. Short communication. Adaptive scenario for climate adaptation. Practitioner perspective on the popular planning method. Okay, dia keluar juga cloud. And tadi kan. Okay. Okay, ni cloud yang kedua pula. Okay, short communication. Lagi best, no outline. Oh, terror dia. Tak ada online langsung. Tembak terus. Tiga muka surat. Reference ada empat je. Reference ada empat. Ni kalau QTY tu masuk quantity ada empat je. Figure ada dua. Ha, nampak ni? COVID-19 for predatory case in Malaysia. Dia ada abstract. Lepas tu dia tak ada, lepas abstract dia tak ada online. Dia cerita terus. Tapi dia keluarkan result lah, nampak result ni. Dia ada pasal COVID-19 eh. Case 1, case 2, case 3, case 4. Umur, gender, quarantine sebab apa, investigate macam mana. Okay, betul buat swab result, case 1, case 2, ni lah eh. Short communication, sini ada 3 muka surat, ada table 3, reference ada 9. Ni contoh, which firm use Islamic finance? Nampak tak dia ada highlight. Saya dah kata, abstract ada highlight, ada apa kita panggil graphical abstract. Ni ada dia letak highlight kat sini. Abstract pun ada, highlight pun ada. So ni table dia. Short communication, 5 muka surat, ada reference 51 lah. Tapi tak ada figure, tak ada table lah. Lagi boring, table pun tak ada, figure pun tak ada lah. Dia cerita je lah. Toward integrated food policy, main challenge, step ahead. Ni nampak short communication juga ada tulis. Okay, short communication lagi. Reaching consumer, how tobacco industry use the email marketing, tak saya check atas. So ini 4 page eh. 4 page table 1 figure 1. So dia letak gambar macam ni. Gambar kereta ni lah. Dia cerita pakai apa, dia kadang-kadang nak tunjukkan join the action. Kita pasal tomboko tu. Okay, short communication. So 9 page juga kan. Eh? Contoh-contoh lain. Household sector innovation China impact income and motivation. So jenis short communication.
Short communication ada data lah, tapi dia tak perlu muka surat banyak. Beza dia. Short communication lain, ini 5 muka surat je. Ada reference 14, table ada 6, figure ada 2. Banyak table, table 6 dengan 2. Appendix pun ada, nampak Y, ada appendix. So tajuk dia Economic Geography Dual Distribution, The Case of McDonald's in Germany. Nah, itu ada gambar rajah, overall highway nampak. Kan? Okay, gambar rajah macam ni, lepas tu letak lagi gambar rajah dari segi map. Okay, short communication, no outline. Page 3 muka surat je. Reference 7, table 1, figure 1. Apa dia? Effective Vaccine Management and Oman Healthcare System. Okay. Tunjukkan gambar rajah macam ni, number of the case. Okay. Short communication, no abstract, no outline. Lagi teror. Abstract pun tak ada, outline pun tak ada. Page ada 2 je, table 1, figure 1, reference ada 16. Ini contoh, the International General Education Development. Tajuk dia, The Future of UNESCO Strategy for Attracting New Resources. Dia ada satu table je, ni lah table ni. Dia cerita, ni yang penting. Ni kan worldwide semua ni lah. Sebab tu kita kena cite UNESCO, ILO, WHO, FAO. Dia sebenarnya, dia data tak ada tiga-tiga ni. UNESCO data lain, FAO data lain, WHO data lain, ILO data lain. Dia masukkan semua ni, dan dia create satu data lain. Jadi data ni, sorry, table ni tak wujud. Dia yang create dengan gabungan ke semua ni, jadikan satu table je. Kalau tidak jadi 4 table, tapi dia jadikan satu table saja. Itu dia katakan smart visual. Pandai dia integrate. Nampak ni, ni nampaklah dia macam otai jugalah ni. Site diri sendiri, ni contohnya. Ini nama dia Stephen Hanneman. Dia site diri dia sendiri pun banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ni yang keenam. Yang keenam saya tak tahu nak kategorikan apa. Jadi saya kategorikan dia lain-lain. Penyelidikan, literature review, short communication, general review, short, sorry, ulang balik. Penyelidikan, literature review, penyelidikan, literature review, conceptual, general review, short communication, last kali lain-lain. Yang keenam, ia adalah lain-lain. So kita cover tadi 60 tips, yang ni 60 jenis artikel. So kita panggil short report. Tapi kadang-kadang saya tulis ni artikel short communication eh. Tapi saya kategorikan dia sebagai others lah sebenarnya. Okay, dia kata short report. So kita ada populism and health inequality in high income country. Nama ni short report. So lain-lain lah. Tadi short communication dia short report, kita panggil kategori lain. Ni namanya experience in teaching and learning. Ni kategori experience and teaching and learning. Nampak ni? Experience teaching and learning. Okay, dia ada juga keluarkan case description. Dia letakkan appendix, ni bukan appendix, ni dalam teks. Okay, namanya invited viewpoint. Nampak ni? Invited viewpoint, jenis artikel lain-lain. Nampak authors daripada huruf A sampai huruf P. Banyak ni kajian di Indonesia, Australia, Japan. Mana lagi? Japan, Australia, Japan, Indonesia. Banyak itulah tiga negara. Ada Germany. Jadi kajian kolaboratif sangat penting. Paper review analysis je. Tapi kesnya adalah invited viewpoint. Okay. Ada cerita gambar rajah. Virus corona, COVID-19, lindungi diri, lindungi sesama. Ini term yang dipakai kalau Indonesia lah. Kita jaga kita kan. Ini Indonesia. Okay, ni table. Ada kronologi, date 4. Kita pun boleh buat senario dekat Malaysia, kronologi kita date to date. Macam mana kita nak buat. Okay. Commentary. Commentary pun jenis artikel juga. No outline. No outline tapi page ada 2. Reference ada 9. Ini contoh COVID-19 challenge is a consequence for rural health care in the India. So ni ada India lah dengan US tulis pun sama. Public health in practice. Menarik kan? Ni jurnal ni walaupun jurnal baru lagi. Okay. Ni brief opinion. Brief opinion pun jenis sejenis artikel juga. Ni semua artikel jurnal. Introduction, multidisciplinary oncology management. Okay. Ni ada table cerita simulate tumor. And research highlight. Tak ada abstract. Pun sejenis artikel nampak dia. Research highlight. Who do teachers see? Perception of school time physical activity progress on student behavior. So ceritalah positif dengan problem behavior. Okay, kita dah selesai. Jadi saya ulangkan balik. Asal memang saya akui semua ni saya letak dalam short communication. Tapi saya rasa dia tak nak confuse. Jadi saya letak bawah lain-lain.
So dia memang kat atas tu silap saya lah, patut saya tulis ni others. Okay, dia ada short report, dia ada experience teaching learning, dia ada invited viewpoint, kita ada commentary, kita ada brief opinion, kita ada research highlight, kita ada enam jenis-jenis lain lah others. Okay, satu benda lagi saya nak tambahan ini extra. Kita tak sedar tau, sebenarnya bila you baca buku, you boleh review satu buku tu. Kita panggil review, buku tu namanya artikel. Book review lah, tapi dia baca sebagai artikel. Tapi tak jatuh artikel jurnal. Jangan, tak boleh jadi syarat pengraduan lah. Book review tak boleh jadi sebagai syarat pengraduan. Tapi itulah, sambil-sambil you dah baca satu buku, review lah. Review tak payah banyak, satu page per page je. Contoh dia macam ni kan. Book review. Okay, nama buku tu Back Analysis in Rock Engineering, Shunsuke Sakurai. Okay? Okay, nampak ni? Dia buat book review. Nama journal tu adalah book review tapi published di journal lah, maksud dia. Nama journal dia adalah Journal of Rock Mechanic and Geotechnical Engineering. Ni nama journal. Okay, nampak ni dia? Book review. Okay, buku yang dia nak review ni ha. Nama buku dia Back Analysis in Rock Engineering. Okay, buku pun tajuk Back Analysis in Rock Engineering sama dengan nama journal. Rock mechanism ni. Jadi sebab tu dia hantar dekat journal ni, sebab buku yang dibaca ni match dengan nama journal ni. Siapa yang review? Ni dia nama belakang ni, E.T. Brown. So E.T. Brown ni yang review, apa nama tajuk buku dia, buku kat sini, hantar dekat Journal of Rock Mechanic ni. Jadi hantar. Yang ni dua muka surat dia review kan, nampak dia dua muka surat dia review. And so dia ceritalah. Ini saja saya nak garis tu nak tunjukkan. Dia ada buat ayat-ayat yang seronok nak tengok lah, direct approach. Okay, one of the most important contribution. So sebenarnya siapa yang baca artikel yang buat book review ni, kita boleh belajar dari segi ayat-ayat dia. Jadi orang nak menulis, kalau tanya saya siapa nak tulis book review kan, kena print out beberapa artikel yang buat book review. Kat situ you boleh belajar macam mana orang summarize kan dalam satu buku, buat satu dua muka surat untuk buat review. Okay, ini contoh dua muka surat juga book review. The Disruption Dilemma, MIT Press. So, nampak? Book review. Ni The Disruptive Dilemma. Ni buku dia. Siapa review bawah tu? Ishal Dayal. Dia, Ishal Dayal dia review buku Disruption Dilemma. Dia publish dekat Journal of Innovation and Knowledge. Dia book review kan, publish dekat journal. Dia bukan journal artikel. Dia still lagi book review. Tapi boleh masuk sebagai Action Deck Citation. Okay. Adalah perkataan-perkataan, however, the very ship. Kenapa? Maksudnya sedap ayat dia tu. Jadi boleh jadikan copywriting. Not only the arrival a new technology, in order to success. Book review lain pula. Ini pun dua buku surat. Tajuk buku tu, Ethic Medicine Information. Di review oleh William Health. Nama journal, Journal Biomedic Information. And adalah perkataan-perkataan, volume itself relatively slim. And focus on the future, appendix provide excellent compact volume. Tapi kita kena belajar. Maksudnya siapa nak buat book review kena baca artikel, tengok teknik macam mana nak buat book review. Walaupun satu dua muka surat tapi kena belajar juga. Ni book review lain oleh Elizabeth Eppinger ni, dia review buku Novel Method Comprehensive Insight into Pattern. So nama buku World Pattern. Yalah, review buku pattern kena hantar jurnal kat pattern kan. Okay, ada essential instrument, recommendation, nak cara buat buku. Perenggan demi perenggan macam ni dia buat. Okay, ni book review lain pula. The Others Kuala Lumpur, Leaving the Shadow of Globalization Southeast Asia City. Okay, siapa tu dia? Francis Chia ni, dari Taiwan. Dia cerita pasal buku The Others Kuala Lumpur. Kenapa bagi orang luar negara yang review pun cerita pasal Kuala Lumpur kan? Patutnya orang Malaysia yang tulis. Contohnya. Hantar kat mana? Journal of Urban Management. Okay, adalah ayat-ayat this argue as a formal or political representative a critical work. Ni bukan apa, saya garis merah, sedap lah ayat ni, boleh pinjam. Macam tu lah maksud saya. Book review, Finding Our Way, Princeton University Press. Contohnya, dia ada gambar lain sikit kan. Ni daripada Current Biology Magazine. You jangan takut tau, magazine ke bulletin ni semua jurnal. Okay, ni buku tu, Finding Our Way, okay, human ni. Ni ayat-ayat dia lah, engage as a easy to read. Okay, masih lagi book review, Managing the Family Business. Siapa tulis? Dahlia Mani.
apa tajuk buku? Managing the Family Business, hantar jenis kat mana? Management Review, IIMB Management Review. And another strength of the books. Another strength of the book, cara nak menulis book review lah. Explanation suggests a negative. Okay, to proceed. What every healthcare provider should know about Patrice Tapti. Ini buku lain lah. Book review ditulis oleh Obiodo Noah. Tajuk dia okay to proceed. What every healthcare provider should know about patient safety. Ya dia lah. And masih lagi book review, I Cook for H. Sini buku dia, I Cook for H. Ini dia tulis artikel oleh Fleur I Cook. And nama jenis dia New Resources. Okay, ada lain pula. Ini dia tulis oleh Hashim Abdul, tajuk buku Macroeconomic. Dia tulis oleh Shahana Mukherjee. Review buku Macroeconomic, kemudian publish dekat IIMB Management Review. Okay. Dan buku-buku lain lah. Ini contoh juga daripada Simon. Dia review buku Forest Dynamic Environment History, publish dekat Perspective Ecology dan Conservation. Dia lagi banyak lagi. Ini oleh Ron. Review Remote Sensing, hantar International Apple Ad Ops Geo Information. Okay, ada lagi. Buku. Okay, dia dua muka surat. Ramai ni. Ni cerita lain pula ni. Dekat sini kan. Tapi banyak pula authors kan. Biasanya, buku review satu authors lah. Tapi banyak pula authors kat sini. Berapa muka surat ni? 3 muka surat. Okay. Okay, selesai sudah. Kita punya perbincangan. Kita ada masa lagi untuk you all tanya. So kita sebenarnya dah habis 60 tips dan juga kita dah bincang 6 artikel, artikel penyelidikan, kemudian kita dah bincang, nanti saya tunjuklah kalau ada masa kan, saya tunjuk full artikel sekejap. Artikel penyelidikan, kemudian kita dah ada literature review, lepas tu conceptual, general review, short communication, others dan extra saya panggil book review. So kita dah selesai 6 plus 1. Okay, saya buka soalan jika ada soalan. Kita dah belajar 60 tips dan juga 6 jenis artikel. Jadi banyak kita boleh tulis. Mungkin timbul dalam persoalan macam mana nak tulis artikel. Saya baru siap bab 1. Itu esok. Macam mana berapa banyak artikel boleh terbit daripada bab 1 saja. Berapa banyak artikel boleh terbit daripada bab 2 saja. Jadi itu kita akan bincang esok. Kita akan bincang esok. Dengan kita akan belajar buat ayat, macam mana nak buat ayat tulis dekat abstract, macam mana nak buat ayat tulis dekat introduction, macam mana nak buat ayat satu perenggan dekat literature review, tu besok. And sama juga thematic review. Okay, thematic review konsep kat sini, thematic review, soalan saya, you pakai data sebenar atau tak pakai data? Okay, kalau konsep dia ada data, dia research article lah. Kalau thematic review, you ada pakai data sebenar atau tak pakai data lepas? Kalau pakai data lepas, okay, dia jatuh dekat literature review. Sebab ada teknik, thematic pun ada teknik. Jadi jatuh dekat literature review. Tapi kalau pakai data sebenar, dia jatuh dekat research article. Paling susah nak tulis, sebab tu esok tema besok. Besok saya akan tunjuk macam mana nak tulis satu perenggan, macam mana nak buat tulis abstract, macam mana nak tulis literature review. Tapi itulah, saya minta maaf lah. Kalau macam kita buat ni tadi ni, 60 tip tu satu hari. Pelan-pelan bagi contoh. Macam kita yang bincang 6 jenis ni satu hari sebenarnya khusus dia. Tapi saya buat dalam 3, bayangkan kita cover 2 ni dalam 3 jam. Raju lah saya buat. Sebab tu you perasan saya akan laju. Kau takut tak cukup masa kan. Saya takut macam drag masa. Ternyata saya habis awal 95 minit. Okay, lain-lain ada soalan? And kita dah belajar 6. Jadi, okay, saya cuma kat sini jangan confuse. Sekarang ni kita nak beritahu, oh banyak boleh tulis artikel. Ingatkan artikel penyelidikan je. Oh, propose-propose tu pun boleh buat. Apa lagi boleh propose? Semua boleh. Propose model, propose framework, propose guideline. Propose apa? Apa yang boleh propose, you propose. Satu bawah kategori conceptual. Tapi jadikan conceptual, lepas baca literature review, you visualiskan. Jadi framework ke model ke guideline tu conceptual. Kalau ada teknik, ambil daripada literature review, guna SLR tadi, pakai Prisma dan sebagainya. SLR, literature review.
Pakai meta analysis pun literature review. Pakai bibliometric pun jadi literature review. As long ada teknik, duduk dekat literature review. Kalau tak ada teknik, somberononya review syok je. Ha, tu general review. Ha, satu lagi pula, tulis tak banyak. Ada tulis separuh muka surat, ada satu muka surat, dua muka surat. Ada data. Ada masa, ada masa ada data. Ada masa tak ada data. Itu short communication. Nama pun short. Itu ha, ada short communication. Lepas tu tadi lain-lain lah. Report, viewpoint, apa commentary. Itu ha, kategori others. Ha, kan? Dan satu last kali tadi, kalau you baca buku, tapi bacalah buku yang elok sikit kan. Jangan. Kalau tanya saya, buku international lah. Ha, baca buku international tu, dah habis baca tutup buku. Dah habis tu buku, elok juga aku buat review ni. Itu ha, review, tengok nama jenis. Sesuai pula dengan tajuk buku tu. Jadi review buku tu at least ada subjek. You at least you ada pencapaian. Baca satu buku boleh publish book review. Satu dua muka surat. Tapi kena belajar lah. Sebab tu cara belajar adalah belajar tekap dulu. Maksudnya you kena print 20 contoh book review. Oh macam ni buat review dapat tip. Oh macam ni buat review. Jadi lama-lama pandailah. First paper book review mungkin tak percaya tapi dah lama jadi happy. Lepas baca buku, buat review. Best juga dapat publish. Ha, kau publish journal? Ha, aku dah publish journal lah kat Q1. Tapi book review je lah. Tak apalah at least. At least ada something yang you terbit. Walaupun namanya book review. Eh? Eh, saya buka soalan. Ha, you all kena tanya. Saya risau you all faham ke tak faham. Kan? Kat mana lagi confused. Ha, jadi, dua tema dia. Tapi kalau you tanya saya pasal penulisan, itu besok lah. Kan? Okay, kalau you tak nak tanya soalan, saya share sekejap. Contoh-contoh artikel yang kita bincang tadi. Sebab saya tak tunjuk full artikel kan. Saya potong-potong screen je kan. Okay, contohlah saya nak share screen. Sekejap eh. Saya pilih artikel-artikel yang saya nak share. Sekejap. Oh, saya tak boleh. Saya kena buka dulu. Sekejap eh. Ni artikel yang saya baru jumpa lah. Tapi saya nak share kat you all lah. Tadi saya share dengan student dekat UPSI. Bila saya mengajar kat fakulti tu, saya tunjuk dia kata, wah, simple je artikel lah. Macam tu lah saya nak tunjuk sekejap eh. Okay. Artikel ni tulis oleh orang Malaysia. Tapi seronok lah. Kita macam ada rasa bangga, ada rasa sempoi, ada rasa macam tu lah. Macam-macam rasa. Tu saya nak tunjuk kat you all je biar you rasa macam apa yang saya rasa. Sekejap eh, nak buka. Okay, sekejap. Okay, saya nak share. Okay, saya kena pangkah dulu. Okay, nampak tak yang saya nak tunjuk sekarang ni satu PDF eh. Nama jurnal tu Journal of Ethnic Food. Ethnic Food, okay, kenalah Ethnic Food. So tajuk dia The Diversity of Traditional Malay Kuih in Malaysia and Its Potential. Menarik paper ni. Cerita pasal kuih-kuih tradisional di Malaysia yang ada potensial. Hantar jurnal kat mana? Jurnal Ethnic Food. Betul lah. Kan? Kuih tradisional hantar kat Ethnic Food. Jadi kena nama jurnal dia. Jom kita review. Okay, dia abstract dia. Okay, dia start dengan introduction. Dia ceritalah geographical Malaysia is ada yang duduk dekat Southeast Asia. Ceritalah Malaysia sikit. So, cerita Malay, gastronomy, concoction, traditional Malay kuih tu apa. Okay, kemudian cerita traditional ingredient. Biasa dalam apa makanan-makanan tradisional kuih kat Malaysia tu macam mana ingredient dia. Ada yang starches, ada additive, ada sweet, manis, kan? Ada liquid, berair gitu kan. Nampak tak kuih ni? Kita yang berair. Ni tengok lukis gambar. Lukis gambar pun nampak dengan daun pisang, dengan ada pinggan, pinggan nampak macam mahal. Ini namanya kuih buah Melaka. Kuih telur katak. Kita panggil kan. Sticky sago. Tunjuk gambar macam ni. Kan? Kemudian cerita kuih tradisional kan. Tunjuk gambar lain pula. Nampak kuih apa dia letak. Kita pun macam tak semua orang kenal. Ni namanya kuih talam. Kuih puding jagung. Talam cendol. Kan? Semua ni. Kan? Seronok je. You buat kuih, publish lah artikel. Kan? Ini contoh pulut panggang. Kan? Cantik, clear gambar ni, pulut panggang ni. Okay, kamera betul-betul kamera lah. Lepas tu kuih apa pula ni? Ni namanya kuih puteri dua sebilik. Kan? Okay, dia review pasal buku, ni the state and stake traditional Malay kuih, dia cerita lah.
traditional, ada potential kuih tadi traditional tu. Lepas tu conclusion. Ha, kan? Cerita pasal kuih pun, letak gambar-gambar kuih pun boleh. Boleh apa? Boleh publish. Ini antara benda yang saya review kan. Nampak ni. Author detail, Department of Family Consumer Science, Faculty of Technical and Vocational, UPSI. Kan? Authors ni. Kan? Daripada UPSI contohnya. Okay? Saya stop share. Okay. Saya nak contoh artikel-artikel lain supaya kita boleh belajar sama-sama. Okay. Sekejap kan. Saya buka lagi artikel-artikel lain. Okay. Artikel ni saya nak buka artikel. Sekejap kan. Okey, yang ni tadi. Saya cerita yang tadi yang Pontianak tu kan. Bukan apalah. Seronok artikel ni nak dibincangkan. Nanti saya share jap eh. Okey. Ni contoh satu artikel. Okey, ni artikel ni. Okey, tajuk dia Muslim Male Segmentation, The Male Gaze and Girl Power, Malaysia Vampire Movie. Okey, ditulis oleh orang non-Muslim, orang Malaysia. Tapi antara jurnal, nama jurnal ni Islamic Marketing. Tapi tengok dia tulis abstract dia. The purpose of this paper to propose develop distinct perspective from consumer culture, theory and context, Muslim consumer, marketing and feminist theory. Kena ni. Mula-mula cerita perspective from consumer culture, oh, tu marketing. Context Muslim consumer, oh, tu dapat dua-dua. Islamic marketing dulu dapat. Marketing dapat marketing lah. Okay. So ni jenis artikel, nampak ni. General review, dia review je lah. Mula dia cerita introduction, dia ceritalah genre movie tu apa dalam introduction dia. Kemudian dia cerita, ha, nampak? Dia Pontianak context. Ha, dia review kan, dia ceritalah Pontianak tu apa. Okay, kemudian dia cerita Islamic marketing and market segmentation. Dia nak beritahu outline pun match dengan nama jurnal. Smart dia ni, pandai dia. Kemudian dia tulis lagi, sorry, laju pula. Okay, dia tulis berkaitan dengan, sorry. Lepas cerita yang tu, dia cerita the male gaze and its agenda. Okay, dia review lagi. Jadi dia dapat cerita pula Islam and genre genre. Okay, kemudian dia cerita the link between the male gaze and male segmentation marketing. Okay, kemudian conclusion. Ini lah general review nama dia. Yang tu dinamakan sebagai general review. Okay. Sekejap, saya nak share ni. You all boleh nampak tak kalau saya share macam ni? Sekejap eh. Mana paper lagi saya nak share tu. Nampak tak apa yang saya share ni? Tajuk dia Entrepreneurship and University. Nampak tak? Nampak. Minta komen. Nampak kata. Nampak eh? Okay. Kalau artikel ni pun kategori general review. Kenapa eh? Tengok. Tajuk artikel tu Entrepreneurship and Universities. Nama jurnal dia lagi panjang. Nampak? Nama jurnal dia lagi panjang. Kan, judul artikel pendek je, nama jurnal lagi panjang daripada nama artikel. Okey. Jadi tengok abstract dia. Abstract dia pun pendek je. Tadi kan tengok abstract dia kan. Kita tengok outline dia. Dia start dengan introduction. Kalau you all tak boleh nak tulis, saya tak nak cakap lah. Ini yang paling simple lah. Ini Q1 ni, Journal Scopus and Web of Science. Introduction. Lepas tu dia cerita teknologi transfer. Lepas introduction, dia cerita tiga perkara tu lah. Teknologi transfer. Nombor satu. Okay, nombor dua dia cerita apa tu knowledge spillover. Okay, dia review. Dia bincang nombor tiga, entrepreneurship capital. Okay, dia review. Lepas tu conclusion. Ni namanya general review, dia tak ada apa-apa. Tak ada teknik, tak ada konsep, tak ada framework. Ni namanya general review. Okay, saya tunjuk lagi paper. Ni contoh paper short communication tadi. Kalau tengok short communication tadi. Okay. Yang by Hanneman tadi tu. So ni tajuk dia, The Future UNESCO Strategy for Attractive New Resources. Okay, nampak? Satu muka surat eh. Cram, tu dia letak table tadi. UNESCO, ILO, WHO, FAO tadi. Dia gabung ke semua data tu, lukis ke gambar ni. Dia gabungan data jadi gambar rajah table. Okay, cerita sikit. Lepas tu habis. Dua muka surat. Ni namanya short communication. Simple dia short communication dia. Okay. Okay, saya cerita lagi apa yang ada kat sini. Kebetulan petang tadi saya buka. Okay, ni contoh short communication. Tajuk dia, An Alumni Study Master in International Health. Ini cerita abstract.
panjang abstrak dia kan. Lepas tu background, okay, cerita background sikit. Okay, lepas tu cerita method sikit. Lepas tu ada result, lepas tu discussion, lepas tu result dia, letak table macam ni. Lepas tu letak nilai dia. Nilai N dan nilai peratus. Lepas tu siap. Simple lah. Dah siap dah. Pendek je. Tu namanya, sebab tu nama dia short communication. Kan? Okay, kemudian ni dah tadi. Ni. Paper pasal zakat tadi. Ni paper pasal zakat tadi. Masa tak? Pasal HR dengan zakat tadi saya share. Kan? Propose human resource management model zakat. Jadi ni paper kategori conceptual. Sebab ada gambar rajah framework tu kan. Dia jatuh kat framework lah. Jadi dia cerita introduction. Dia cerita lah HRM tu apa. Okay, introduction. Kemudian cerita important element construct human resource management model for zakat institution. Kemudian ada cerita-cerita lagi berkaitan dengan topik tu. Lepas tu cerita lah sub-sub topik macam performance appraisal. Ni semua dalam bidang HR lah. Training, compensation. Okay, kemudian cerita topik dia lain pula. Critical review existing HR model. Tadi lah yang gambar-gambar model tu. Ni HR model yang mula-mula. Lepas tu dia berkembang pula jadi beberapa kajian macam ni oleh Zoo. Okay, dia dah review-review tengok kajian-kajian model lepas tu. Okay, last kali dia propose. Nampak? Dia propose dia punya HR model. Lepas dia review-review model atau teori lepas tu, based pada literature review juga, last kali dia propose HR model. Lepas tu conclusion. Simple kan? Maksudnya, bila you dah siap bab satu atau bab dua, dah boleh buat artikel lah, artikel-artikel macam ni. Ini dah, ni tahri pun dah kan. Ni contoh tadi paper ni lah. Paper dia panjang sikit. Okay, saya nak buka soalan lah kalau you all nak tanya soalan yang berkaitan dengan artikel jurnal. At least kita nak belajar kat sini. Dah jam pun dah pukul 11 lah. Kita ada artikel penyelidikan, artikel literature review, ada conceptual, general review, short communication. So you dapat knowledge lah hari ni. At least kita bersyukur kat sini kita dapat belajar 6 jenis termasuk others dan juga book review dan kita belajar tip. Pegang eh. Saya dah harap you pegang ni sebab besok lagi mencabar. Kita dah faham database, kita dah faham publisher, kita dah faham 60 tip, kita dah faham 6 artikel. Besok kita akan belajar macam mana nak pindah ataupun dah ambil idea, kita dah siap thesis bab satu contohnya, macam mana nak hasilkan artikel. Okay, macam mana nak buat outline. Lepas tu macam mana lagi satu lagi topik. Mencabar juga tu. Macam mana saya nak cover esok dalam satu hari, satu malam je. Lepas tu nak ajar ayat-ayat, abstract dan sebagainya. Supaya kita dapat manfaat ke semualah. Okay, ada komen lagi. Dalam kepelbagaian jenis artikel, original artikel, LR, conceptual dan lain-lain, adakah semuanya mempunyai markah nilai? Sama. Sama je. You buat 2 muka surat dalam short communication, you buat 40 muka surat dalam original artikel, dia tengok nama jurnal tu. So jurnal tu kalau Q2 Scopus, tetap Scopus Q2. Dia tidak ada, dia dapat 5 markah, tak ada. Sama je. So Muhammad Rizwan tak ada markah. Oh, you short communication dapat markah rendah, tak ada. Sama je. Oh, hantar short communication jurnal Q1. Oh, jurnal pun Q1, jurnal yang sama. Sama je markah dia. Sebab semua tu adalah jurnal. Tapi kalau book review lain. Nama pun book review. You pergi proceeding lain. Jadi kita kena belajar benda-benda macam ni, kan? Supaya kita faham. Itu yang kita kena smart lah. Kita kena smart bahawa kita kena tahu. Kalau tanya saya very simple, apa yang ada? Kalau saya tengah siap bab satu, bab satu boleh tulis apa? Bab satu nak buat general review, kita buat general review jelah sebab kita bab satu review kan, nak bincang latar belakang. Latar belakang review je. Boleh buat general review lah. Saya boleh siap problem statement. Saya nak buat SLR lah, problem statement ikutlah. Saya nak buat review je. Simple kan. Nanti saya dah buat pilot study. Pilot study ringkas je. Nak buat short communication ada data lah. Pulang. Maksudnya kita menulis berdasarkan progress. Apa yang kita dah buat? Saya baru ada proposal PhD. Saya ada baru proposal grant. Boleh buat apa? Boleh buat conceptual ni. Boleh. Daripada proposal boleh buat paper conceptual. Sebab itu baru ada. Belum ada data apa-apa lagi kan. Jadi maksudnya besok kita akan belajar apa yang kita ada. Apa yang kita dah tulis. Itu je kita tulis artikel. Janganlah expect benda tak ada baru nak tulis. Kita fikir apa yang dah ada, kita terbit yang mana ada dulu. Itu konsep dia. Okay.
Okay, jadi soalan ni sama yang Nizwan, tak perlu gaduh. Dia tak ada markah artikel jurnal, tapi betul lah dari segi hasil jawapan Nizwan, dari segi kita panggil kota jurnal. Of course lah memberi keutamaan. Semua jurnal pun mesti kategori penyelidikan dan beri keutamaan. Jadi kalau kata saya ada 20 artikel, satu isu ni ada 20 artikel, yang banyak akan terbit jenis artikel penyelidikan lah, for sure. Ambil lah sikit-sikit, literature review, ambil general review sikit, short communication sikit, biasalah. Tapi yang portion memang tetap khusus untuk research artikel lah. Research artikel kan berdasarkan dapatan kajian kita yang sebenar kan. Ada intro, LR, method, analysis, discussion, jadi cake dia ambil banyak lah. Beberapa persen sikit yang bagi sikit LR, literature review, conceptual, general review, short communication, dia bagi sikit-sikit je. Boleh. Kalau kita tengok tadi teknik Prisma kan, tadi dia tunjuk. Okay, kita boleh ada sumber daripada, tapi of course lah, isu dia Azida, you nak publish dekat journal. Journal dekat top publisher. So kalau you nak publish kat top publisher, you kena review daripada database yang kita bincangkan semalam tu, 12 tu. Okay, itu tolak apa? Error dan mindset. Sebab tu tak international kan? Okay, tapi yang lain tu, 10 tu memang you kena ambil. Sebab you nak publish kat journal. Tapi dalam thesis you nak buat systematic literature review, tak ada masalah. Satu sumber database yang tersohor, satu lagi additional database yang lain. Jadi SLR boleh je pakai selain daripada journal. Tapi bila you nak terbitkan journal, jadi isu. Sebab dia mungkin reference you nanti bersepah-sepah. Jadi bila nak hantar kat journal, dia tengok, eh, tak kena je reference ni. Tapi untuk dalam thesis tak ada masalah. Boleh pakai SLR, tak semestinya kena pakai journal. Nak pakai semua-semua lain pun boleh. Tapi mungkin ada sikit yang isu. Bila nak terbit artikel, nanti jadi macam tak strong sikit. Itu je. So yang lain-lain ada, tengok ada yang takut terlepas. And saya takut you penat je. Kalau saya bercakap pun saya dah rasa penat, orang mendengar lagi penat. Bukan penat apalah, banyak ilmu dapat. Saya cuma bercakap dengan apa yang saya selalu cakap. You hari ni mau dengar setiap slide tu, nak catat tak dan banyak kan. Itu tak apa, video ni memang saya rakam, you boleh tengok banyak kali. Kemudian nota pun saya dah bagi. Tapi tadi ada kesalahan sikit-sikit lah. Typo dan sebagainya. Kita maaf lah yang tu. Anything sebelum kita left, sebelum kita berehat. Untuk kita sambung pula esok malam yang terakhir, malam ketiga. Untuk kita belajar macam mana nak pindahkan cadangan beberapa outline. Untuk hasilkan daripada thesis ikut chapter by chapter. Kita go through. Chapter 1, berapa banyak artikel boleh buat. Chapter 2, berapa banyak artikel boleh buat. Chapter 3, berapa banyak artikel. So ada 100 lebih. Tak silap saya ada 116 judul outline yang saya boleh cadangkan. Itu kita akan bincang-bincang besok nanti. Okay. Saya pun tak nak paksa. Kalau you tak ada soalan, tak apa. Saya rasa kita tangguhkan dulu. Kita punya perkongsian ilmu tentang tulis dan terbit artikel jurnal. So kita dah malam kedua, kita dah belajar 3 actually daripada schedule kita. So kita dah masuk, sekejap kan saya buka slide kita balik. So kita dah selesai berapa perkara. Okay, kita esok ada tinggal lagi 2. Tinggal lagi 2, 3 perkara kan, 5 dalam 1 kan. Kita dah selesaikan 3 daripada 5 tu. Okay, oh jangan pening pula, saya cuma nak tolak atas. Beratus-ratus slide kita sebenarnya. Jadi kesalahan typo ke ejaan tu sikit-sikit tu saya mohon maaf. Okay. Kita dah satu database artikel jurnal top publishers malam dah. 60 tips dah. 6 jenis artikel pun dah. Kita tinggal nak tulis dan terbit 100 artikel daripada sebuah tesis atau graf penyelidikan. Bagaimana tulis ayat seperenggan dalam artikel jurnal. So yang ni kita akan cover 4-5 besok. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya mohon maaf sebarang kekurangan dalam penyampaian malam ni. Saya lega sebenarnya dapat habiskan on time. Saya takut saya drag masa. Okay, jadi terima kasih lagi sekali. Berehat semua. Kita jumpa lagi malam esok. Okay, assalamualaikum. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Okay, sama-sama.